silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ners Ayom Sarjana Kekuatan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, sebelum acara ini dimulai, marilah bersama-sama sejenak kita menundukkan kepala kita, menenangkan hati kita, seraya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diridhoi dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa. Dan untuk yang beragama non-Muslim, silakan menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi robbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ammahu wa yu'kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamayan bagili jalali wajahika wa azimi sultanik. Allahumma soli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا خسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللجميع المسلمين والمسلمات Wal kulli qodir Ya Allah ya Tuhan kami yang maha agung izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan kegiatan seminar ilmiah nasional yang bertemakan safe undang-undang keperawatan nomor 38 tahun 2014 jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami sebagai pembangkit semangat bagi kami bagi profesi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau telah terangi hati hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimbah ilmu. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak dan rahmatmu. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabanar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia seminar keperawatan Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-49 tahun 2023. Kepada Bapak Ners Ahmad Kujianto, Magister Keperawatan dipersilakan. MC Selarumi Rohmat yang hormat yang kami hormati Bapak Ketua DPW di Provinsi Kalimantan Utara yang kami hormati Pak Narasumber ada Bapak Nars Effendi Kasim yang beliau saat ini sebagai Sekretaris perawatan nomor 3 tahun yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPP, DPP Utara yang kami hormati Ketua DPD PPNI di Kalimantan Utara serta Bapak dan Ibu sejawat perawat di Kalimantan Utara maupun di luar Kalimantan Utara peserta seminar nasional pada kesempatan kali ini para mahasiswa keperawatan yang ada di Kalimantan Utara serta yang tak tertinggalkan adalah Bapak dan Ibu Panitia penyelenggara kegiatan seminar perawatan ini. Pertama-tama tentu mari kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di ruangan Zoom meeting ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan seminar ilmiah keperawatan yang bertemakan Safe Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Mohon izin Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ketua DPW dan Bapak Ketua Umum DPP PPNI, kami di sini mewakili dari rekan-rekan panitia penyelenggara kegiatan seminar ini kegiatan uh, seminar pada ini. Bapak dan Ibu dapat kami laporkan di sini bahwa kegiatan penyelenggaraan kegiatan uh, dalam rangka menyerap menyemar ke-49 yang puncaknya pada tanggal pada Nah, ikut ada kesempatan melaporkan data kegiatan uh, perlombaan so, akan kita empat kategori pemenang yang akan kita umumkan di uh, akhir jadi acara. Ya, ya. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Kemudian, untuk peserta seminar kali ini, Bapak dan Ibu yang masuk di Daftar List Panitia ada sekitar 645 peserta yang terdiri dari rekan-rekan sejawat perawat maupun mahasiswa keperawatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, ada juga beberapa peserta yang berasal dari uh, luar Kalimantan Utara. Terdaftar di kami ada yang dari Bengkulu, kemudian ada juga yang dari Makassar. Nah, Bapak dan Ibu, untuk seminar kita pada kesempatan kali ini untuk tema besarnya adalah Safe Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dengan uh, dua topik nanti. Yang pertama adalah kebijakan PPNI terhadap potensi akan dicabutnya undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Kemudian yang kedua, urgensi penyelamatan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Saya pikir pembicara kali ini sudah sangat tepat Bapak dan Ibu yang kita hadirkan di uh, Zoom meeting ini ada Bapak Ketua Umum DPP PPNI kemudian Bapak Sekretaris Satgas DPP PPNI tentang penyelamatan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 sehingga harapan kami setelah kegiatan seminar ini dilaksanakan kita semua terutama di sini adalah perawat yang ada di Kalimantan Utara maupun yang berasal dari luar Kalimantan Utara memiliki persepsi yang sama sehingga dengan persamaan persepsi itu irama langkah kita bisa sama dalam rangka mendukung seluruh kebijakan dari PPNI terkait dengan upaya penyelamatan Undang-Undang Nomor 34 38 tahun 2014. Begitu Bapak dan Ibu yang dapat saya laporkan, harapan kami semoga Bapak dan Ibu semuanya para peserta di sini dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan juga semoga sinyal Bapak dan Ibu dalam kondisi stabil sehingga Bapak dan Ibu memperoleh esensi dari kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tak lupa, di akhir sambutan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan kali ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan Ketua Panitia. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara kepada Bapak Nurse Rohandi Baharudin, Magister Keperawatan, dipersilakan. Oke eh, Tes-tes, suara saya terdengar Bapak dan Ibu di ruangan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Dr. Harif Fadila yang telah hadir. Bersama dengan kita, walaupun di ruangan Zoom, yang saya hormati, narasumber saudara saya, Bapak Nurse Effendi Kasim, jadi beliau adalah Ketua, uh, sorry, anggota Departemen uh, Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPPPD dan juga beliau adalah uh, Sekretaris uh, Satgas Penyelamatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, yang terhormat. Ketua Dewan Pertimbangan DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Haji Ridwan Hardadi yang juga beliau telah hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati para Ketua DPD PPNI se Provinsi Kalimantan Utara yang telah hadir, yang saya hormati teman-teman panitia pelaksana kegiatan dan juga seluruh, jaj seluruh jajaran pengurus DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara dan juga yang saya banggakan yang saya hormati teman-teman sejawat yang pada kesempatan hari ini mengikuti kegiatan seminar. Wow. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan seminar ilmiah nasional keperawatan tentang SEP undang-undang nomor 8 tahun 2024. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam ke kejunjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri teladan yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ketua Umum dan teman-teman sejawat yang saya hormati, untuk momen kegiatan ini adalah untuk memperingati HUT PPNI yang ke 49 dengan tema Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme. Jadi Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini juga kita mengingat bahwa potensi-potensi apa kira-kira yang dari PPNI yang lakukan terkait dengan potensi akan dicabutnya Undang Nomor 38 terkait dengan rancangan Undang-Undang Unibus Law ini. Jadi banyak sudah perjuangan-perjuangan atau advokasi yang telah dilakukan oleh teman-teman pengurus PPNI, khususnya DPP PPNI ini yang telah banyak melakukan advokasi-advokasi kepada pemangku kebijakan. Lalu saya sampaikan pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 kemarin, kita sudah melakukan suatu kegiatan yaitu rapat pimpinan nasional untuk pengambilan keputusan terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PPNI terkait dengan potensi dicabutnya Undang-Undang nomor -Undang 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 8 tahun 2014 yang sudah 25 tahun kita perjuangkan. Dan yang pastinya Bapak dan Ibu, setelah kegiatan ini nanti, kita akan mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana bentuk perjuangan daripada PPNI untuk menyelamatkan undang undang nomor 38 ini. Walaupun sebenarnya ini sudah lakukan kemarin public hearing terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan dengan cara menibus law. Jadi mungkin ada, jadi undang-undang keperawatan itu, ya kalau misalkan itu diperhitungkan, berarti itu akan dicabut. Tetapi esensi daripada nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Keperawatan nomor 8 itu tetap kita akomodir masuk ke dalam rancangan Undang-Undang. Mungkin nanti yang akan lebih uh, memberikan informasi adalah uh, Pak Ketum juga nantinya pada saat akan memberikan sambutan dan juga uh, Pak Effendi Kasim. Dan juga Bapak dan Ibu, saya meminta doanya kepada seluruh teman sejawat saya di Provinsi Kalimantan Utara untuk mendoakan Saudara kita, Bapak Ners Handilesmana, selaku Sekretaris DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini dirawat di ruangan ICU, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kesembuhan dan bisa beraktivitas dan berkumpul kembali dengan keluarga. Mungkin itu aja dari saya, sambutan dari saya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita diri kita secara pribadi dan juga seluruh perawat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Wabillahi wa taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, yaitu sambutan kedua oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sekaligus membuka acara seminar keperawatan pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Harif Fadilah, Magister Keperawatan, Magister Hukum, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. selalu. Iya, uh, suara saya sudah cukup. Ya, ini sinyalnya putus sambung. Selalu di tempat saya. Baik, saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Bapak selamat sejahtera selalu. Selamat, pagi. selamat, pagi. selamat, pagi. selamat bagi kita semua yang saya hormati Bapak Ketua DPW PPNI Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pertimbangan DPW PPNI Sumatera. Kalimantan Utara Bapak Ridwan yang saya hormati tentu saja para senior perawat yang ya, ada. Ya. Kalimantan Utara, tentu saja rekan saya para narasumber yang luar biasa, para ketua DPD PPNI se Kalimantan Utara dan hadirin peserta seminar yang berbahagia. Pertama dan utama, tentu kita panjatkan syukur kita kepada Allah ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia nya sehingga kita. Uh, pada hari ini, dapat hadir di Ruang Zoom dalam melaksanakan seminar keperawatan DPW PPNI Kalimantan Utara dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Uh, yang kedua, saya ingin menyampaikan memasuki bulan Ramadan bagi sejawat uh, yang melaksanakan ibadah puasa, mengucapkan selamat. Uh, Menunaikan ibadah puasa sekaligus saya pribadi dan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Yang selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, eh, seminar kali ini memberikan satu arti yang penting. Sebenarnya, kepada kita semua, warga perawat, dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa pentingnya undang-undang eh, keperawatan dalam kehidupan profesi kita. Ibu Bapak yang saya hormati, regulasi dan undang-undang bagi -undang bagi setiap profesi itu bagi setiap rumah profesi adalah ibarat fondasinya. Fondasi dari rumah tersebut. Maka kuat atau tidaknya suatu bangunan rumah maka sangat terletak pada kuat atau tidaknya fondasi tersebut nah karena undang-undang atau regulasi di dalam profesi ini menjadi sebuah fondasi maka dia yang akan memberikan sebuah uh, apa uh, kondisi di mana <tuh> uh, profesi tersebut rumah profesi tersebut uh, akan tahan terhadap guncangan terhadap berbagai hal yang dapat meruguhkan profesi tersebut. Nah, bayangkan kalau fondasi sebuah rumah itu tidak kuat, maka mungkin rumah tersebut akan cepat rubuh dan rapuh, ya. Oleh karenanya itu, maka posisi undang-undang keperawatan dari profesi perawatan adalah sebagai fondasi profesi kita, ya, yang memberikan arah pengembangan, yang memberikan arah terhadap acuan pelaksanaan asuhan praktik dan segala kehidupan profesi keperawatan baik itu dari aspek pendidikan dan aspek pelayanan dan dari uh, aspek kondisi kerja kita mengacu kepada undang-undang keperawatan jadi uh, ini sudah selesai rupanya uh, dari sisi urgensi undang-undang keperawatan saat diterbitkan di Oktober 2014 yang lalu. Namun demikian Indonesia mengalami badai besar yaitu dari sisi regulasi ya bukan hanya di bidang kesehatan ya yang pertama di bidang industri atau ketenaga kerjaan sudah ada rancangan undang-undang omnibus law di bidang ketenaga kerjaan yaitu cipta kerja. Nah pemerintah dan DPR melanjutkan dalam bidang kesehatan. Sebenarnya, baik-baik saja omnibus law tersebut. Namun, yang jadi masalah adalah karena salah satu dampak terhadap omnibus law tersebut, yaitu akan dicabutnya berbagai undang-undang. 9 sampai 12 undang-undang itu akan dicabut dari keberadaannya. Nah, ini yang jadi masalah, termasuk di dalamnya undang-undang 38 2014 yaitu undang-undang tentang keperawatan. Oleh karenanya itu organisasi profesi bersikap dengan melakukan upaya-upaya berbasis keorganisasian dengan melakukan di tingkat pusat melakukan rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan rapat pimpinan nasional dan kita menyepakati bahwa kita melakukan gerakan yaitu penyelamatan daripada Undang-Undang 38 2014 ya. Apa maksudnya penyelamatan adalah kita berharap apapun yang dihasilkan oleh DPN dan pemerintah maka Undang-Undang Keperawatan ini akan tetap ada. Itulah maksudnya ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, namun dalam akhir-akhir ini tim PPNI diundang di dalam pembahasan Tampaknya pemerintah dan DPR sangat berkeras sekali untuk mencabut sekitar sembilan undang-undang tersebut. Namun demikian, kami melihat norma yang ada di dalam rancangan undang-undang itu tidak sepenuhnya mengatur perawatan. Oleh karenanya, kita tetap terus berusaha sejauh mungkin, sekuat mungkin untuk tetap undang-undang ini, undang-undang keperawatan ini tetap ada. Bahkan nanti pun jikalau ini juga kita tidak berhasil, maka kita juga sudah menyiapkan upaya atau langkah-langkah hukum untuk bisa mengembalikan undang-undang tersebut. ya. Namun demikian, kami membutuhkan juga dukungan dari teman-teman sebagai anggota, ya, sebagai pengurus sampai tingkat DPK juga, supaya sama pemahamannya. Sehingga nanti pada saat ada kunjungan DPR, kunjungan Uh, apa namanya uh, tim ya nah, kalau ditanya undang-undang oh ya nggak apa-apa nanti uh, undang-undang perawat dicabut aja nggak apa-apa nah ini pertoalannya ya oleh karena itu kita sebagai uh, uh, organisasi profesi ya sebagai warga organisasi profesi harus satu visi nah, sekali lagi bahwa undang-undang 38 ini menjadi fondasi rumah kita itu yang paling penting ya fondasi rumah kita. Kalau peraturan menteri, kita sudah cukup lama diatur dengan peraturan menteri. Dengan tidak punya kekuatan yang cukup, bahkan peraturan menteri tidak bisa menembus di peraturan-peraturan daerah atau di Pemda, ya sehingga kita mempunyai lemah kondisinya pada saat itu. Oleh karena itu, kita tarik kepada undang-undang yang menjadi kekuatan yang cukup tinggi pada tingkat nasional. Undang-undang keperawatan ini sebenarnya bukan cuma untuk perawat teman-teman semua, tapi untuk seluruh yang bersinggungan tentang dengan keperawatan itu adalah eh, masuk eh, terkena undang-undang ini. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sebagai klien atau stakeholder, para pengusaha-pengusaha di bidang kesehatan dan para penggiat-penggiat di bidang kesehatan. Ini juga adalah milik mereka juga semua. Oleh karena itu, ayo kita ingin juga teman-teman mengambil dukungan yang banyak dan suarakan ini seluas-luasnya supaya juga bergema sampai perbatasan-perbatasan termasuk di Kalimantan Utara bahwa kita keras sekali menginginkan tetap adanya Undang-Undang 38 hadir di bumi Indonesia ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan teman-teman semua dan selanjutnya mungkin secara detail nanti Bapak Effendi kas Kasim yang akan mungkin dapat menjelaskan secara detail dan mungkin bisa memandu diskusi atau uh, berdiskusi dengan saudara-saudara semua bagaimana halnya dan lain sebagainya silahkan uh, kami siap untuk mendiskusikan itu semua sekali lagi kami mohon dukungan dari semua pihak khususnya bagi teman-teman sebagai anggota untuk tetap kita menyuarakan ya menyuarakan terhadap undang-undang ini ya. Jadi kalau PPNI saja bergerak sebagai organisasi, ya nanti dianggap ini cuma kepentingan organisasi saja. Padahal ini adalah kepentingan hajat hidup perawat kebanyakan, ya. Karena kalau kita tidak diatur di dalam undang-undang, maka posisi kita di rumah sakit, di puskesmas, melemah kembali yang saat ini sudah mulai cukup kuat. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat melaksanakan seminar. Semoga lancar dan berhasil dan bermanfaat bagi kita semua. Saya buka dengan resmi acara seminar PPNI DPW Kalimantan Utara dengan tema Save Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tepuk tangan lima kali Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak mengikuti secara apa namanya terus menerus Pak Rohandi karena dalam waktu yang sama juga kami mau rapat dengan Badan Standarisasi Nasional dan Kan untuk melakukan apa namanya persiapan untuk pelaksanaan akreditasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak. Salam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kesambutannya. Selanjutnya sebelum memasuki acara inti, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Maka seluruh peserta yang ada di dalam Zoominar harap untuk mengaktifkan kameranya. Hitungan ketiga akan segera di-screenshot oleh panitia. Baik, kita mulai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sekali lagi, oke. Baik, sekali lagi, teman-teman, satu, dua, tiga. partisipasi teman-teman semua. Selanjutnya yaitu beranjak pada kegiatan inti yaitu seminar keperawatan yang akan dipimpin oleh moderator Ibu Nurse Ainun Jaria Magister Keperawatan. Baik, kami informasikan kepada seluruh peserta seminar bahwasanya moderator kali ini akan dibawakan oleh Ibu Nurse Ainun Jaria, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan yang lahir di Tarakan tanggal 28 Oktober 1976. Beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas Brawijaya Malang saat mengenyam pendidikan S1 dan D3 berada di Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Kemudian, beliau juga melanjutkan pendidikan sebagai magister keperawatan pada peminatan manajemen di Universitas Brawijaya Malang. Untuk pekerjaan hingga saat ini, dari tahun 1999, beliau merupakan seorang pegawai negeri sipil di. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf S.K. Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian, untuk Ibu Nurse Ainun Jaria Saryana, Keperawatan Magister Keperawatan, dipersilakan untuk memimpin dan menjadi moderator pada seminar keperawatan pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih, Mbak Bayu. Apakah suara saya terdengar? Ya, yes. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak ini belum muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran? Ya. Ya. Baik, terdengar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekali. selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa kita dipertemukan di kembali Zoom ya. Pada saat hari ini di tanggal 20 2 Maret 2003, 2023. Selamat pagi Pak Harif Fadila laku ketua umum kita di DPP PPNI. Terus ada narasumber kita juga, nanti yang akan um, didelegasikan delegasi, Pak Harif nanti mendelegasikannya kepada Nars Rohandi, selaku ketua DPW PPNI Kaltara. Terus ada narasumber kita yang lain oleh Nus Ahmad Effendika, Sarjana Keperawatan, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Teman-teman yang juga di layar Zoom, selain yang ada di Provinsi Kaltara, ada juga di dari Makassar dan Bengkulu. Baik, apakah sudah siap semuanya ya teman-teman di -teman? layar Zoom? ada tempat dan semuanya bisa mengikuti oh, bisa. Di hari ini. Iya nah. dengan safe undang-undang keperawatan ya. Iya baru tadi kita mendengarkan eh, dari Pak Ketua Umum bahwa kita punya fondasi yang sebenarnya memang dari undang-undang keperawatan kita yang di tahun 2014 Nah ini mau dikemanakan ini karena adanya nanti terkait yang rancangan undang-undang omnibus law begitu ya, terus memang dari pemerintah juga sebenarnya ada pastinya mendukung ya adanya RUU undang-undang omnibus law kesehatan ini yang ada enam pilar itu terkait yang ada karena kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan primer kesehatan kurangnya kapasitas pelayanan rujukan ketahanan kesehatan yang masih lemah, terus adanya pembiayaan kesehatan yang belum efektif, terus masalah sumber daya manusianya, dan yang terakhir mungkin minimnya integrasi teknologi kesehatan dan regulasi inovasi bioteknologi. Nah ini yang saya kutip dari pemerintah, artinya di Kementerian Kesehatan terkait enam pilar ini yang akhirnya menginisiasi balik gitu ya badan legislatif di DPR untuk dilakukannya atau dengan metode omnibus law untuk menggabungkan undang-undang sehingga dari 9 undang-undang itu sampai 12 undang-undang itu ternyata akan dicabut begitu nah baik teman-teman di layar zoom Bapak Ibu semuanya para undangan kami persilahkan untuk seminar kali ini saya pandu dengan dua sesi diskusi nanti ya. Yang pertama nanti kurang lebih 40 menit untuk masing-masing narasumber memberikan materinya. Selanjutnya sisa waktunya nanti hingga pukul kurang lebih 12 atau 13 gitu ya. Untuk Indonesia Tengah kita berdiskusi sehingga waktu yang tersisa nanti untuk diskusi teman-teman boleh bertanya gitu ya nanti akan ada hadiah-hadiah yang kami berikan baik yang pertama kami persilahkan saja materi yang pertama dengan judul kebijakan PPNI terhadap potensi akan dicabutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Baik, karena Pak Harif Wadila ada kegiatan lain sehingga mendelegasikannya kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Kaltara. Kepada Nurse Rohandi Bahurudin, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, kami persilahkan. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa suara saya terdengar di ruangan Zoom? Terdengar ya? Uh, Oke, okay, Bapak kak. dan Ibu kita uh, mulai. Jadi Terima. memang uh, semalam ya baru uh, kami dikabari bahwa hari ini Bapak Ketua Umum uh, beralangan hadir untuk uh, memberikan materi karena beliau ada kegiatan seperti yang disampaikan tadi, tetapi untuk uh, tanpa mengurangi esensi daripada materi kita hari ini, uh, nanti untuk terkait dengan kebijakan juga nanti akan dipaparkan secara lugas uh, oleh uh, bapak uh, Kasim. Tetapi saya nanti akan lebih membawa bagaimana strategi dan lobby berkaitan dengan rancangan kesehatan uh, dengan cara undi berslow. Jadi bapak dan ibu perlu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh pak ketum bahwa undang-undang inilah merupakan suatu fondasi di rumah kita. Nah, makanya untuk menyelamatkan daripada undang-undang ini adalah banyak strategi-strategi dan lobby yang telah dilakukan oleh teman-teman DPP uh, untuk bagaimana menyelamatkan undang-undang uh, nomor 36 eh, sorry nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Ini sudah jadi fokus kayaknya. Sementara Bapak dan Ibu, ya, ini ada permasalahan sedikit. Nah, oke, okay, kita bahas sedikit apa yang telah dilakukan oleh teman-teman DPP terkait dengan untuk mengadvokasi. Uh, undang-undang keperawatan ini. Yang pertama pastinya adalah uh, melakukan uh, strategi politik. Nah sebelum ini strategi politis dilakukan adalah diawali dengan dilakukannya rapat pimpinan nasional di tanggal 18 Oktober tahun 2022. Nah di sinilah hasil keputusan dengan seluruh ketua DPW PPNI bersama dengan uh, pengurus pleno yang ada di DPP uh, diambillah suatu uh, kebijakan dan juga strategi dan juga tidak lanjut dilakukan oleh teman-teman DPP. Karena di juga di seluruh ketua DPW PPNI Provinsi, seluruh ketua DPW seluruh Indonesia, mengambil suatu keputusan bahwa untuk kita menolak undang-undang keperawatan itu dimasukkan dalam bagian daripada rancangan Undang-Undang Omnibus -Undang Law. Nah, itulah yang menjadi hakikatnya. Kenapa dibentuklah? tim penyelamatan Undang-Undang nomor 8 tahun 2014, yaitu adanya Satuan Tugas Penyelamatan Undang-Undang nomor 38 yang telah di-SK-kan oleh DPP PPNI yang menjadi ketuanya itu adalah Bapak Oman dan menjadi sekretarisnya adalah Bapak Effendi. Jadi itulah semua menjadi langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh PPNI bagaimana menyelamatkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2014. Yang pertama dilakukan adalah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia terkait dengan perihal penolakan diikutsertakannya Undang-Undang Keperawatan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode omnibus law. Jadi apabila Undang-Undang Keperawatan dimasukkan dalam rancangan itu maka otomatis Undang-Undang Keperawatan yang jadi ada 11 atau 14 undang-undang ini yang akan dicabut pasca lahirnya eh, rancangan eh, Undang-undang kesehatan dengan cara uh, metode omnibus law. Nah, kemudian langkah strategis yang dilakukan oleh uh, DPP adalah bersurat kepada ketua umum partai politik perihal penolakan diikutsertakannya Undang-undang keperawatan dalam rancangan Undang-undang kesehatan dengan metode omnibus law. Dan ini juga dibarengi dengan adanya aksi yang dilakukan oleh uh, beberapa teman-teman uh, ketua DPW dan juga para ketua organisasi profesi. Kesehatan yang melakukan uh, aksi dengan melakukan penolakan dan juga melakukan uh, aksi di media untuk menolak uh, rancangan undang-undang kesehatan dengan metode Ubus log. Nah kemudian lobby-lobby yang dilakukan oleh teman-teman uh, DPP adalah uh, melakukan lobby-lobby ke ketua umum ya seperti ketua umum Partai uh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena memang di DPR kemudian ke Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian Nasdem, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan P3. Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Kesehatan ini merupakan inisiatif dari pemerintah melalui badan legislasi yang ada di DPR RI. Jadi bukan melalui daripada komisi, komisi 9. Jadi ini adalah inisiatif daripada pemerintah yang akan menjadi Polneknas di tahun 2023. Nah ini Bapak dan Ibu, uh, tanda terima bukti eh uh, tanda terima surat ke presiden terkait dengan uh, penolakan dikusertakannya undang-undang uh, keperawatan masuk ke dalam rancangan undang-undang kesehatan dengan metode omnibus uh, law. Jadi Bapak dan Ibu perlu uh, kita paham bersama bahwa inilah dua perjuangan daripada PPNI bagaimana menyelamatkan undang-undang nomor 38 nah ini adalah aksi bersama yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan apotek Indonesia, kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. ini dilakukan aksi ya, demo pada tanggal 28 November tahun 2022. nah kemudian dari aksi inilah teman-teman dari para DPP diterima oleh praksi oleh PDI, PDIP. dan memang juga alhamdulillah di Komisi 9 kita punya juga wakil yaitu Bapak Edi Wuryanto yang juga membantu bagaimana proses penyampaian aspirasi ini ke pemerintah. Dan inilah dari aksi inilah yang menghentakkan ya adanya ketakutan dari pemerintah terkait aksi yang dilakukan oleh teman-teman organisasi profesi kesehatan. Jadi memang yang terlihat ini adalah perawat dan ini mungkin juga yang menjadi ketakutan daripada Menteri Kesehatan terkait dengan adanya aksi yang potensi menimbulkan kegaduhan negara. Nah ini e, lobby yang dilakukan adalah audiensi tadi dengan ketua Praksi, sembilan praksi bapak dan ibu dan juga ditambah dengan melakukan audiensi dengan organisasi masyarakat yaitu melalui ketua umum pengurus besar nadatul ulama atau PBNU kemudian ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah kemudian ketua umum persekutuan gereja indonesia dan juga Ketua Komprensi Wali Gereja Indonesia. Inilah semua bentuk-bentuk advokasi atau audiensi yang dilakukan oleh PPNI melalui praksi dan juga melalui organisasi kemasyarakatan bagaimana supaya undang-undang keperawatan ini tidak masuk dalam bagian dari rancangan undang-undang kesehatan dengan cara ini law. Nah inilah bentuk audiensi yang telah dilakukan oleh teman-teman DPP PPNI audiensi melalui partai politik, PAN, PKS, Nasdem, kemudian partai politik lainnya, ini juga dilakukan di PBNU dan juga PKB. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan terkait dengan hasil advokasi saat ini. Pertama, berhasil menunda pembahasan Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang menjadi Rancangan Undang-Undang Prioritas di tahun 2022. Makanya dipindahkan di Prioritas di tahun 2023. Kemudian PPNI menjadi sentral pergerakan dalam advokasi penolakan di Law, rancangan Undang-Undang Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah melalui Menteri Kesehatan selalu ingin berdiskusi dengan PPNI sebagai organisasi profesi kesehatan terbesar. Jadi perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Menteri Kesehatan ini selalu membuka pintu audiensi atau komunikasi dengan teman-teman perawat melalui DPP PPNI. Nah, ini bagaimana proses perkembangan rancangan undang-undang kesehatan. Ini daftar program legislasi nasional rancangan undang-undang perubahan prioritas di tahun 2022. Pertama, ini rancangan undang-undang tentang kesehatan omnibus law dalam Prolegnas perubahan ketiga di tahun 2020 sampai dengan 2024 tertulis rancangan undang-undang tentang sistem kesehatan nasional. Ini diinisiasi, disiapkan oleh DPR yang melalui tadi badan legislasi, melalui inisiatif pemerintah. Nah kemudian ini di, di, diusulkan masuk dalam perubahan kolegnas prioritas 2022 Omnibus um, Law. Bapak dan Ibu ini uh, kemarin sudah kita dikirim dikirimkan beberapa informasi uh, melalui uh, WhatsApp bahwa ada uh, public hearing terkait dengan uh, rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus uh, um, Law sudah disampaikan melalui publik. Nah, kemudian advokasi lanjutan yang dilakukan oleh teman-teman tim Satgas adalah akan menyelesaikan safari politik atau melakukan audiensi baik dengan praksi-praksi DPR RI maupun dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Mungkin itu aja dari materi yang saya sampaikan, nanti kami akan saling melengkapi dengan Bapak Effendi Kasim. Uh, demikian dari saya. Wabillahitaufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bapak Rohandi Bahruddin Mkep atas materi yang disampaikan. Baik teman-teman di layar zoom. E, nanti kita e, panel saja ya untuk yang bertanya atau nanti bisa bertanya di layar melalui yang ada di room zoom ini atau nanti ada yang langsung bertanya dengan menggunakan raise hand begitu ya baik untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini Nurse Ahmad Effendi Kasim Sarjana Keperawatan Sarjana Hukum Master Hukum Beliau adalah sekretaris dari Satgas DPP PPNI Penyelamatan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 dengan berjudul Urgensi Penyelamatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan -Undang Omnibus Law. Baik, ke Pak Ahmad Effendi Kasim, layar Zoom kami persilakan. Kurang lebih 40 menit, Bapak. Baik Bu, ya. izin share screen. Iya. Oke baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya sudah terlihat Bapak Terlihat Bu, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Umum, kalau masih ada. Yang kedua, Bapak Ketua DPW PPNI Kalimantan Utara beserta jajaran, Ketua Dewan Pertimbangan beserta jajaran, dan seluruh Ketua DPD PPNI se-Kalimantan Utara, dan para peserta Seminar pada pagi hari ini. <tuh> Baik Bapak Ibu, jadi uh, berbicara soal uh, bagaimana menyelamatkan Undang-Undang 38. Tadi Bapak Ketua Umum sudah awal memberikan uh, pandangan atau pembukaan soal Undang-Undang atau regulasi ini bagi setiap kalangan profesi merupakan suatu bangunan. Nah, di dalam bangunan itu regulasinya terletaknya di mana? yaitu di fondasi. Ketika fondasinya itu tidak ada atau dihilangkan berarti tidak bisa lagi disebut sebagai satu rumah. Nah, ini yang jadi eh, kekhawatiran bukan kekhawatiran Bapak Ketua Umum saja ya, tapi eh, kekhawatiran Bapak Ketua Umum ini melihat sejarah panjang. Bapak Ketua Umum ini pak Harif, Ketua Satgas pada saat itu, Satgas Undang-undang 38. Makanya sangat Tahu betul dari segi eh, politik hukum bagaimana undang-undang keperawatan ini dari rancangan undang-undang keperawatan kemudian sampai disahkannya di tahun 2014 nah, di tahun 2014 lahir. Nah disitulah terjadi pergolakan eh, perubahan arah perspektif bagaimana regulasi keperawatan itu selain dengan perkembangan eh, perkembangan penyelamatan perkembangan perkembangan pendidikan keperawatan itu yang kita ketahui sejarah kita itu sangat panjang yang mulai tingkat sekolah juru rawat kemudian sekolah pendidik keperawat, kejuruan dan lain sebagainya jadi memang panjang jadi di bidang kesehatan sendiri kalau kita melihat daripada batasan yang ada di undang-undang 36 tahun 2000 terkait terkait tenaga kesehatan itu cuma 13 13 kelompok tenaga kesehatan. Salah satunya adalah uh, tenaga keperawatan. Itu bisa kita lihat di pasal 11 huruf C. Itu. Nah, itu. nah ini dari 13 kelompok ini. Nah dari 13 kelompok tenaga kesehatan ini, lahir lagi berbagai macam jenis uh, tenaga kesehatan. Jenis ini menjelma menjadi organisasi profesi. Nah, yang terdaftar sepengetahuan saya hari ini di di Kementerian Kesehatan itu ada 35 OP 35 organisasi profesi kesehatan, boleh jadi nanti akan muncul uh, organisasi profesi kesehatan lainnya yang hari ini berkembang begitu pesat nah terlepas daripada itu uh, terkait tentang perkembangan ini bahwa undang-undang keperawatan ini sebelum lahirnya harga mati harus ada undang-undang keperawatan nah sekarang ini dengan eh, perkembangan zaman, melihat berbagai macam aspek di dunia kesehatan, bahwa ada hal yang perlu dirubah. Nah, kalau mau dirubah ini memang banyak undang-undang di bidang kesehatan. Seperti misalnya kita ketahui bahwa undang-undang kesehatan eh, nomor 36 tahun 2009. Nah, itu yang mengatur seluruh eh, aspek krusial di bidang kesehatan. Nah, kemudian juga, lahir seperti undang-undang uh, rumah sakit undang -undang nomor, nomor 44 kemudian undang-undang tenaga kesehatan undang-undang keperawatan 2038 2015 kemudian ada juga undang-undang kebidanan yang baru lahir 2019 nah kemudian juga uh, kalau di undang kesehatan yang baru mau merancang itu kawan-kawan dari uh, farmasi nah karena melihat kompleksitas daripada uh, bidang kesehatan ini sangat banyak uh, apa namanya bidang-bidangnya, klaster-klasternya. Jadi uh, untuk mengatur itu dengan menggunakan metode apa ini supaya tidak satu-satu nang ya, menggunakan metode omnibus law. Ya ini seperti uh, perbandingannya mungkin Bapak Ibu sekalian itu mengetahui bahwa undang-undang cipta kerja. Nah, undang-undang cipta kerja ini menggunakan metode omnibus law gelombang uh, masyarakat dari mahasiswa kemudian dari buruh uh, dan lain sebagainya itu uh, sangat uh, memperjuangkan bahkan sampai berdarah-darah. Nah, dalam konteks perbandingan itu di dunia keperawatan juga demikian. Hanya hari ini belum tergerak untuk melakukan aksi yang besar-besaran seperti pada saat undang-undang ini akan dibentuk. Kenapa demikian? Sekali lagi memang perubahan uh, di dunia keperawatan ini soal soal perkembangan itu agak uh, agak lain karena memang perkembangan zaman. Jadi kalau hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Nah ini sudah benar tuh ada gium bahwa hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau kita melihat bahwa undang-undang 38 ini harus diselamatkan. Karena kenapa? Sejak tahun 2014 sampai tahun 2023 ini saya yakin bahwa Bapak Ibu peserta seminar maupun ada di sini misalnya ada kawan-kawan uh, dari mahasiswa hari ini harusnya juga uh, tersentuh terkait dengan ini bahwa Undang-undang keperawatan ini merupakan suatu fondasi bagi penyelenggaraan praktik keperawatan. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang profesional, profesionalisme, profesionalisme itu harus dibarengi dengan kewenangan. Nah, kewenangan itu kita dapatkan dari mana? Ya, kewenangan itu tidak terlepas daripada regulasi aturan yang ada. Nah, kalau regulasi itu tidak ada, bagaimana kita ingin memperoleh kewenangan? Nah, penyelamatan undang-undang urgensinya adalah terkait tentang fondasi penyelenggaraan praktik keperawatan secara umum. Walaupun hari ini undang-undang keperawatan, kalau kita melihat secara praktikal atau klinikal, ada yang merasa bahwa undang-undang keperawatan ini eh, terasa manfaatnya. Ada juga yang merasa biasa-biasa eh, saja. Nah, tetapi dengan ketika undang-undang ini akan dicabut dijelaskan oh ini sudah mulai uh, tersentuh nih kenapa uh, mulai tersentuh karena ternyata undang-undang 38 ini menjadi rujukan daripada perkembangan baik secara praktikal maupun secara karena di undang-undang kepelawatan lebih banyak mengatur secara administratif jadi perspektif daripada undang-undang 38 ini yang kurang lebih ada 66 pasal di dalamnya itu perspektifnya itu lebih kepada administratif dia di sana tidak ada ketentuan pidananya Itu berbeda dengan undang-undang uh, praktik uh, kedokteran Atau undang-undang tenaga kesehatan Di sana ada ketentuan pidananya Makanya uh, ketika undang-undang itu ada ketentuan pidananya itu bahaya Nah makanya ketika undang, undang keperawatan ini Secara implementatif hari ini itu Itu sudah cukup baik dijalankan Dan menjadi uh, pertimbangan di berbagai aspek untuk melakukan penyelenggaraan praktik keperawatan, nah, ketika kita melihat itu, undang-undang ini menjadi rujukan. Nah, tadi pada awal, Pak Ketum menyampaikan, menyampaikan bahwa, ya, janganlah sampai ke peraturan menteri. Kita kan sudah punya undang-undang. Nah, kalau peraturan menteri kesehatan itu kita sudah sering, bahkan setelah pasca eh, kemerdekaan, kita diatur oleh peraturan-peraturan eh, menteri teknis. Kenapa kita? sudah bosan terkait dengan peraturan menteri karena pergantian uh, kepemimpinan birokrasi di di pemerintahan itu bergantian. Sedangkan kalau undang-undang itu tetap. undang-undang itu tetap karena undang-undang itu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundangan. undangan Nah, makanya undang-undang ini urgensi peraturan menteri merupakan sebagai uh, fondasi dalam melakukan penyelenggaraan praktik keperawatan. Nah, upaya-upaya tadi sudah dijelaskan oleh bapak ketua umum sendiri. Eh, bapak ketua umum pada awal uh, apa namanya uh, sambutan, kemudian tadi disampaikan oleh uh, pak Rohandi, pak ketua DPP ini Kalimantan Utara terkait bagaimana sih aksi-aksi daripada teman-teman uh, uh, di DPP Satgas nah itu secara elitis kemudian secara politis itu kita sudah lakukan nah hanya jadi persoalan adalah bagaimana yang berada di daerah ini yang berada di daerah khususnya misalnya di DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara nah saya yakin bahwa dari dapil eh, Kalimantan Utara sendiri itu pasti ada tuh anggota DPR-nya. Nah, dalam minggu ini, dalam minggu ini ke depannya nanti itu pasti akan ada uh, public hearing tuh di wilayah-wilayah. Nah, itu tadi seperti kata Pak kita ini harus satu perspektif. Perspektif yang paling pertama dan utama itu minimal bahwa undang-undang keperawatan kita paham bahwa undang-undang keperawatan ini merupakan fondasi kita dalam melakukan uh, praktik keperawatan. Minimal itu saja itu perspektifnya. Nah, kalaupun ketika eh, jadi sebelum pabrik hearing ini ada, sejak tahun 2022 pada bulan 6 itu Bapak Ketum itu sudah menyampaikan ke ini soal EU kesehatan ini metode Omnibus Law ini akan jalan. apa nah, saat itu masih sekedar wacana saja, tapi ternyata akhir-akhir 2022 ternyata eh, Eru kesehatan ini eh, bergulir begitu cepat. Nah, minimal perspektifnya itu. Tetapi pada saat uh, pengambilan data kenapa uh, eru kesehatan itu begitu cepat, itu tadi karena memang ada uh, pada saat anggota-anggota uh, DPR kemudian melakukan reses, kemudian meminta aspirasi, dan lain sebagainya khususnya di tenaga kesehatan, itu ada yang menyampaikan bahwa ada pun juga tidak merasa bermanfaat undang-undang keperawatan ini. Ya memang secara langsung itu tidak... Tidaknya tahu oh, apa sih manfaatnya undang-undang 38? Ya memang tidak ada secara langsung. Tetapi yang perlu diketahui ketika kita melakukan ketika kita praktek melakukan pelayanan di satu Sankes, itu dasar daripada kita praktek adalah undang-undang keperawatan. Hari ini misalnya perawat yang menduduki jabatan di strategis di secara strukturan, itu tidak terlepas daripada rujukan-rujukan daripada undang-undang keperawatan ini. Nah ini yang kemudian kita Ketika ada yang mengatakan bahwa undang-undang keperawatan ini biasa-biasa saja, ya, berarti yang pasti bukan perawat. Itu, kalaupun perawat tidak selesai perawatnya, nah, ini yang kita, artinya, untuk secara internal kita juga terus digaungkan bahwa undang-undang keperawatan ini merupakan eh, hal yang sangat esensial atau hak yang sangat fondasi, fondamentum terkait tentang penyelenggaraan praktik. Nah, kalau undang-undang keperawatan ini tidak ada, nah, ini jadi persoalan nah makanya hari ini jadi ini ada perkembangan hari narasi umum nih jadi tadi sudah disampaikan oleh ibu moderator yang benar bahwa secara narasi umum RU kesehatan ini ada enam pilar soal pelayanan primer pelayanan rujukan ketahanan kesehatan pendanaan kesehatan sumber daya manusia kesehatan dan teknologi kesehatan jadi enam pilar ini kemudian diterjemahkan dalam RU kesehatan 6 pilar ini. Contoh di soal pelayanan primer. Saya sendiri sepakat bahwa visi dari Pak Menteri itu untuk mengembalikan fungsi layanan primer, contoh misalnya di Puskesmas. Nah, itu itu visinya bagus. tetapi persoalannya ketika visi dari pemerintah, misalnya Pak Menteri ini ini juga harus diterjemahkan, diterjemahkan dong dalam norma ilmu kesehatan. Nah, dari enam pilar ini kemudian diterjemahkan. Nah, dari eru kesehatan ini diterjemahkan ini. Ini ada 20 bab di dalamnya. Ada 478 pasal. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang mengakses ini. Nah, ini di eru kesehatan ini. Dia ada 20, 20 bab, ada 478 pasal. Nah, ini dalam waktu waktu satu minggu ini publik hearing tidak mungkin, tidak mungkin akan saya jelaskan seluruhnya karena dari 20 bab isu ini yang memungkinkan untuk uh, kemarin satu minggu itu kita advokasi itu terkait tentang sumber daya manusia kesehatan nah ini full kita lakukan uh, apa namanya uh, advokasi dan luring ada yang mengatakan daring, agak ah, mau daring lah kita harus Perintah Pak Ketum, datangin. Nah, Oke, okay, siap. Kita datangin untuk betul-betul memastikan hadir, mendengarkan secara langsung terkait tentang bagaimana pembahasan. Nah, nanti akan saya bahas secara rigid. Nah, tetapi saya kembali ke narasi umum. Bahwa sebenarnya, ini perjuangannya soal metode omnibus law ini, bagaimana undang-undang yang ada itu digabungkan menjadi satu, omnibus jadi dalam satu. satu Uh, satu tempat, jadi ya, tidak perlu lagi perubah uh, satu undang-undang yang membutuhkan waktu lama dan sebagainya nah kalau perjuangan undang-undang cipta kerja uh, pada saat kawan-kawan buruh pada saat itu, belum ada aturannya di pembentukan peraturan perundangan tetapi saat ini sudah ada, jadi buatlah perubahan terkait tentang undang-undang uh, pembentukan peraturan perundangan per perundang-undangan, yaitu terkait tentang undang-undang nomor 13 tahun 2022, yang mana ini mengatur bahwa uh, disahkan atau dilegalkan untuk menggunakan metode omnibus oh, law. Tetapi pada saat ini dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan -Undang Perundang ini, ini juga bahwa ada partisipasi masyarakat, baik secara lisan dan atau tulisan. Nah makanya pemerintah hari ini dalam waktu dua minggu ini semua isu itu 20 bab itu di di, di hearing-kan. mulai YouTube, IG dan lain sebagainya. Karena memang jelas bahwa lisan maupun tulisan. Nah, orang atau sekelompok orang, ya, yang publik hearing juga saya yakin ada teman-teman uh, perawat yang uh, suka isu-isu, isu-isu uh, politik untuk mengikuti terkait bagaimana publik hearing. Kemudian juga pada saat kami melakukan menghadiri public hearing khususnya di isu sumber daya manusia kesehatan ini ada juga berbagai macam wilayah teman-teman perat memberikan masukan. Nah ada juga yang memberikan masukan yang positif, ada juga yang memberikan masukan curhat. Jadi pemerintah itu mendengarkan saja, tidak perlu berdebat, Pak Nah, kita juga mendengarkan juga, jauh oh, ada dari teman-teman wilayah gini, oh ada teman-teman perawat yang gini. Tetapi dalam public hearing cukup positif. Ada juga yang curhat. Nah, ini akan bayangkan ini ada uh, 20 bab, ini 478 pasar. Kalau mau baca boleh, uh, nanti minta ke Pak Ketua DPU atau panitia nanti akan saya kirimkan. Kalau misalnya belum ada yang mendownload terkait tentang uh, draft RU kesehatan ini. Nah, bagaimana soal kepentingan undang-undang keperawatan dalam bab ini? Jadi, poin-poin esensial dalam Undang-Undang 38 itu yang memungkinkan untuk dapat diakomodir itu yang pertama adalah di poin 7 ini, di sumber daya manusia kesehatan. Kemudian di poin 6, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini dua poin ini. Nah, tetapi dari dua poin ini juga ada beberapa bagian lagi dari enam poin ini nanti uh, di slide berikutnya. Nah. nah, tadi yang disampaikan soal yang dicabut apa? Ini ada sembilan undang-undang dicabut, ada empat undang-undang perubahan. Nah, jadi bagi tiga klaster nih. Nah, di klaster A itu soal undang-undang tenaga kesehatan. Jadi yang terkait tentang tenaga kesehatan itu akan dihapus tuh. Undang-undang praktek kedokteran tahun 2000 nomor 9 tahun 2004 ini akan dihapus. Undang-undang nomor 36 tahun 2015 tentang tenaga kesehatan akan dihapus. Nah, undang-undang keperawatan kita juga ini akan dihapus. Nah, undang-undang kebidanan akan dihapus, dicabut atau dihapus. Nah, ini di klaster tenaga kesehatan. Makanya dari tiga kelompok tenaga kesehatan ini hari ini masuk dalam barisan yang sama itu untuk melakukan penolakan itu tahun puluh eh, 2022 kemarin pasca rapat pimpinan nasional yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW tadi, nah itu, nah, kita gabung nih, dokter, kemudian tenaga kesehatan lainnya, kemudian keperawatan, kepidanaan ini uh, satu dari satu barisan untuk melakukan penolakan. Nah bagaimana hari ini? Hari ini karena begitu gelombang sangat besar ya secara politis ini, nah kita uh, tetap melakukan uh, advokasi bagaimana undang-undang yang sudah established ini tetap dipertahankan. Yang sudah ada undang-undangnya. Nah, kalau tenaga kesehatan lain tadi yang seperti saya sampaikan awal, ada 13 kelompok tenaga kesehatan. Ya, terlepas dari kecuali dokter, perawat bidan, ya yang lain itu belum ada undang-undangnya. Nah, kalau yang belum ada undang-undangnya, ya perjuangannya eh, boleh jadi bisa masuk tidak terlalu berat. Nah, yang sudah ada ini, nah ini yang persoalannya berat karena perjuangannya begitu panjang. Kalau keperawatan tadi Pak Ketua bilang 25 tahun. Sebenarnya bukan 25 tahun tuh. Sebenarnya sesuai dengan umur PPN di umur kut PPN yang 49 tahun ini saya kira terus digaungkan bahwa keperawatan itu harus ada ada undang-undang. Nah, kurangi saja tuh. Eh uh, tahun 1974 kurang 2014 itu berapa berapa puluh tahun tuh. <laughs> itu kira-kira perjuangannya. Kalau kita melihat eh uh, sejarah ya ujung-ujungnya uh, akan dicabut. nah ini gimana soal soal kekhawatirannya begitu besar daripada uh, uh, perawat hari ini nah di klaster kesehatan klaster kesehatan ini memang sangat banyak juga kalau di kita melihat undang-undang kesehatan itu undang-undang uh, kesehatan tahun 2009 itu kurang lebih ada 206 atau 208 pasal itu nah itu dengan berbagai macam isu uh, soal kesehatan jiwa kemudian wabah penyakit menular nah ini akan digabungkan nanti ini dihilangkan nah terutama soal kalau wabah penyakit menular oke okay lah karena sudah tahun 1984 bolehlah untuk uh, diubah uh, kemudian kluster ketiga nah ini nih kluster ketiga kalau nih kluster kluster ketiga ini C ini dia tidak dicabut jadi kalau dua tadi, kalau tadi dua klaster ini tenaga kesehatan dan kesehatan ini akan dicabut. Sedangkan di klaster ketiga itu dilakukan perubahan. Jadi maksud dari perubahan itu berarti ada pasal-pasal yang ada di undang-undang uh, BPJS, SJSN, kemudian sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi itu dirubah, dirubah beberapa pasalnya. Tetapi undang-undang ini secara umum tetap berlaku, secara umum tetap berlaku nah tetapi ada beberapa uh, pasal yang dirubah contoh misalnya di pendidikan tinggi ini nah, di pendidikan tinggi ini ada beberapa perubahan ada beberapa pasal itu dirubah yang dimasukkan dalam eru kesehatan ini khususnya soal pendidikan tinggi di bidang kesehatan nah isu yang paling sentral hari ini adalah hospital base di sini kemudian bagaimana uh, melakukan pendidikan dan pelatihan nah ini uh, secara umum klaster yang ada di eru kesehatan dari 20 bab tadi 478 pasal dibuat tiga klaster. Nah, klaster A dan klaster B itu dicabut, klaster C ini dirubah. Prom dapat perubahan. Nah, oke okay, mungkin dilanjut diskusi. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa akhir-akhir ini yang dapat isu yang bisa kita advokasi melalui public hearing itu namanya public hearing. Cuma mendengar saja. Tidak mungkin kita berdebat di sana. Tidak mungkin juga kita mempertahankan uh, argumentasi untuk uh, melawan. Tapi uh, sederhana public hearing. Mendengar saja apa yang apa yang kita sampaikan, uh, itu yang akan dicatat. Tetapi kita kemarin, uh, khususnya di isu sumber daya manusia kesehatan ini nih. Dari bab tadi itu ada 13 isu lagi di dalamnya. Nah, izin Bu Moderator berapa menit lagi nih? Halo, Bu moderator. Iya. Ya kalau memang masih ada yang perlu disampaikan, Pak, dipersilakan masih ada ya, waktu. sampaikan Kita 8 menit, lagi. Pak. Ya, sebenarnya juga diskusi hari ini juga sebenarnya lebih banyak mendengarkan. Tetapi karena isu Kalimantan Utara nih Pak, sebenarnya materi ini nih akan disampaikan minggu minggu ini nih tanggal eh, tanggal 26. Tetapi, karena Bapak Ketua DPW ini sangat lincah untuk meminta minggu ini, ya, minggu ini kita buka nih. Jadi, ini merupakan isu yang terakhir kemarin, satu minggu yang kita kawal. Public hearingnya ini yang terjadi di dua hotel, jadi di Jakarta itu ada dua tempat public hearing, tapi kita lakukan secara luring. Jadi, kita kejar nih. Jadi setiap hari itu mulai tanggal 14 kemarin, tanggal 14 kemarin itu itu dibuat nih bagian ke satu, bagian kedua, bagian ketiga ini dibahas satu persatu nih pasalnya. Nih. Nah soal pengelompokan dan kualifikasi SD. Nah di pengelompokan dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan inilah kita ini juga kembali kepada kelompok yang umum. Nah, dari seluruh bagian bagian ke-1 sampai bagian ke bagian ke-13 tidak ada yang mengatur terkait tentang keperawatan. Norma keperawatan tidak ada dalam uh, seluruh isu yang ada di kelompok tenaga kesehatan ini. ini tidak ada Om-om nah, di bagian kelompok Yo, om, 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 ini menyampaikan bahwa kelompok norma terkait tentang keperawatan itu harus diakomodir. Norma yang ada di keperawatan, soal norma keperawatan harus diakomodir di dalam uh, bagian ini. Itu yang kita uh, kita sampaikan. Nah, di soal perencanaan, perencanaan ini bagaimana uh, merencanakan tenaga kesehatan secara umum. Bagaimana soal kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi, di perencanaan ini ada di antara pasal 197 sama 201 ini ada kita masukkan soal perencanaan ini oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita menambahkan satu norma di sana adalah pemerintahan desa. <tuh> kita meminta juga bahwa soal perencanaan pengadaan tenaga kesehatan itu harus juga memasukkan uh, pemerintahan desa. Nah, ini kita karena persoalan PP ini hari ini mendorong soal uh, satu perawat satu desa itu. Jadi, kita juga meminta. Jadi, dari perencanaan pengadaan tenaga kesehatan kemudian pendayagunaan tenaga medis ini kita dalam satu kesatuan cuma satu yang kita uh, kita advokasi bagaimana mengakomodir pendayagunaan tenaga kesehatan ini khususnya tenaga keperawatan itu uh, digunakan didayagunakan juga oleh pemerintahan desa. Ini kita masukkan di sini. Walaupun normanya itu bukan tenaga keperawatan di sini, tapi tenaga kesehatan. Tetapi uh, untuk memenuhi kebutuhan bagaimana satu perawat satu desa itu atau satu, satu orang di desa tenaga kesehatan itu saya yakin adalah teman-teman perawat. Secara kuantitas kita lebih besar. Jadi soal pendayagunaan tenaga kesehatan ini, kita memberikan masukan bahwa pemerintahan desa harus ikut masuk di sana. Harus ada dalam norma. Nah, apa efeknya? Jadi, RU Kesehatan ini misalnya, eh, jadi, nah, norma ini diakomodir, nah, itu kita akan advokasi di wilayah maupun di daerah. Jadi, ini tugas eh, pengurus wilayah Kabupaten Kota di Kalimantan Utara nanti ketika ini ada, kemudian eh, terus advokasi untuk menempatkan satu perawat, satu desa. Nah, ini di soal eh, perencanaan pengadaan tenaga kesehatan dan Kemudian di soal pelatihan tenaga medis, tenaga kesehatan dalam rangka penjagaan peningkatan mutu. Nah, di sini kita memberikan masukan ada kesetaraan terkait tentang soal bagaimana akses terhadap pendidikan dan peningkatan mutu. Pelatihan dan peningkatan mutu ini. Jadi ada akses. Ada anggaran dari pemerintah yang harus juga diberikan kepada teman-teman perawat. Nah, bukan saja tenaga kesehatan yang lain ya. Bukan saya tenaga medis, tetapi juga uh, tenaga keperawatan. Karena dari seluruh proses pelayanan yang ada di fasian ke seluruh aktivitas itu adalah aktivitas keperawatan. Nah ini terkadang karena kita perawat juga tidak sadar bahwa itu adalah aktivitas keperawatan. Nah aktivitas kita ini juga harus ditopang oleh regulasi dan dukungan pemerintah melalui uh, pendanaan. Makanya kita di sini di soal pelatihan tenaga medis tenaga kesehatan ini kita meminta terkait tentang. Uh, alokasi untuk uh, kesempatan yang sama untuk meningkatkan mutu dan pendidikan nah, ini kita minta nah kalau soal registrasi dan perizinan itu tetap ada kalau kemarin itu awal-awal adalah isu soal STR gratis eh, STR gratis STR sumur hidup nah, kalau STR gratis mau senang ya nah itu soal tenis jadi soal registrasi dan perizinan ini tetap ada soal registrasi dan registrasi tetap tidak ada uh, STR seumur hidup. Walaupun kemarin-kemarin viral itu. STR seumur hidup bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi karena uh, mendengar, karena soal STR itu registrasi itu harus terus terus ada ya. Walaupun dalam public hearing kemarin juga ini diskusinya panjang. Ada yang menyetujui, wah nggak usahlah diregistrasi lagi. Registrasi cukup seumur hidup. Nah, tetapi persoalan yang ada di dunia kesehatan ini, soal registrasi dan registrasi itu harus tetap ada. Contoh misalnya kita di dunia di keperawatan ya, ada teman-teman yang berangkatnya pendidikannya dari D3 ya, diploma 3. Nah, setelah lulus diploma 3, setelah lulus diploma 3 itu lahirnya STR terregistrasi sebagai diploma tiga vokasi kan, nah ketika dua tahun tiga tahun wah kayaknya perlu peningkatan sekolah lagi, nah sekolah kemudian jadi escape nurse, nah makanya itu harus diregistrasi harus registrasi jadi ada peningkatan pendidikannya itu makanya harus diregistrasi terus tuh bahkan sampai ke magister keperawatan spesialis itu registrasi spesialis nanti makanya itu sangat penting. jadi fakta itu tidak bisa dibantah. makanya registrasi itu sangat uh, uh, perlu untuk diperbaharui per lima tahun. karena itu tadi untuk tetap administrasi. nah kalau tidak diregistrasi itu berdampak pada izin. nah yang jadi persoalan nanti dia terregistrasi sebagai misalnya vokasi Roma. Nah, kemudian izinnya diploma. tetapi karena dia karena dia ini lanjut pendidikan, tidak registrasi lagi, izinnya tetap diploma. Nah, tidak bisa membuka praktik mandiri. Nah, itu jadi persoalan. Jadi tidak sinkron antara uh, registrasi dengan izin. Nah, ini jadi persoalan hukum nanti ke depannya. Kalau misalnya uh, ada dugaan-dugaan pelanggaran dan lain sebagainya. Ini jadi persoalan. Ini diskusinya di sini. Nah, makanya tadi pakai itu bahwa ini bukan kepentingan OP atau organisasi profesi, tapi untuk kepentingan perawat secara umum. Karena soal peningkatan mutu dan lain sebagainya, tetap kita berangkat dari sini. Dan untuk menjamin itu, untuk melakukan advokasi, itu ya organisasi profesi. Tetapi suara-suara itu juga harus dari teman-teman perawat sendiri yang positif. Kalaupun ada yang memberikan tanggapan negatif dan lain sebagainya, saya kira itu kondisional dan ada oknum-oknum lah. Kalau misalnya ada hal terjadi penyimpangan dan lain-lain, nah kemudian bagian ketujuh ini soal konsil kemudian KTKI. Nah, di Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, di sini kita memberikan masukan, kemarin di public hearing, kalau KKI, Konsil Kedokteran Indonesia itu, dia eh, pengangkatannya oleh Presiden. Sedangkan KTKI itu di dalam ilmu kesehatan ini eh, diangkat, disusun strukturnya melalui Menteri. Nah, ini kita tidak sepakat. Nah, ini kemarin dari PP ini memberikan masukan bahwa ada kesetaraan itu. Kalau konsil kedokteran itu diangkat oleh presiden, konsil tenaga kesehatan Indonesia juga harus dong diangkat oleh presiden. Jadi kesetaraan kedudukan pengangkatan. Nah, ini kita memberi masukan. Nah, ini masukannya dari PPN ini, bukan tenaga kesehatan lain. Tetapi didukung oleh teman-teman tenaga kesehatan lain. Walaupun konsil tenaga kesehatan ini di bawah konsil tenaga kesehatan ini ada masing-masing kamar nih. Ada konsil konsil keperawatan, konsil kebidanan, Konsil Kefarmasian dan Konsil Tenaga Kesehatan lainnya. Ini ada berada kamar-kamar di bawahnya. Nah, soal hak dan kewajiban ini masih sama soal hak dan kewajiban seperti yang ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. Tetapi hak dan kewajiban ini lebih uh, umum, tidak ada sebut keperawatan. Nah, ini nanti kita terus dalam uh, minggu ini kita akan terus melakukan advokasi bagaimana mengakomodir soal ada tidak satu norma terkait tentang keperawatan. Nah, soal penyelenggaraan praktik dan pendelegasi wewenang. Soal penyelenggaraan praktik dan pendelegasian wewenang ini, kita memberi masukan bahwa pendelegasian wewenang ini uh, diperjelas uh, secara uh, regulasi. Di Undang-Undang Keperawatan mengenal pelimpahan wewenang. Di Undang-Undang Keperawatan itu di pasal 36, Undang-Undang 38 sampai seterusnya, 37 dan seterusnya itu mengenal dua konsep. Nah, konsep utamanya adalah pelimpahan wewenang. Dari pelimpahan wewenang ini, dia terbagi menjadi uh, delegasi dengan mandat. Tetapi di RU Kesehatan ini, langsung pendelegasian. Nah, ini berbeda lagi maknanya. Kalau di Undang-Undang Keperawatan kemarin, dua konsep pelimpahan wewenang itu, kalau delegasi itu tanggung jawabnya itu kepada penerima delegasi, dan sedangkan mandat itu tanggung jawabnya kepada pemberi mandat. Nah, kemudian pelimpahan undang ini harus dilakukan secara tertulis. Nah, itu di Undang-Undang 38. Nah, di Undang-Undang di RU Kesehatan ini, itu kita uh, tidak terlalu mengkriti, mengkritisi lebih, karena dia sudah berubah nomenklaturnya. Bukan lagi pelimpahan undang, tapi langsung pendelegasi undang. Nah, tetapi kita sudah masukkan secara tertulis konsep Uh, secara umum bahwa pendelegasian wewenang ini diberi makna lain. Nah, ini gimana teknisnya. Tetapi paling tidak kita memberikan uh, masukan bahwa kepada siapa nih harus memberikan wewenang dan kepada uh, siapa yang harus memberikan wewenang. Ini harus diperjelas. Diskusi ini masih belum berakhir, masih terus dilakukan. Walaupun saya yakin hari ini sejak adanya Undang-Undang 38 sampai hari ini juga soal delegasi dengan mandat di fasiankes juga tidak jelas juga. Nah, kalau ada rumah sakit-rumah sakit yang sudah secara teknis mendiskusikan ya dari komite medik sama komite keperawatannya duduk berdiskusi mana nih tindakan yang harus didelegasikan ya bread ya kemudian dibuat daftar kemudian mandat juga demikian tapi saya yakin tidak semua fasiankes makanya hari ini itu eh, apa namanya soal diskusi perlimpahan menang ini masih eh, belum berakhir nah bagaimana organisasi profesi ya kalau organisasi profesi tetap ya PP ini uh, tetap dalam satu kesatuan uh, cuma dalam satu wadah yaitu persatuan perawat nasional indonesia ini kita tegaskan di organisasi profesi walaupun di dalam ilmu kesehatan ini ada penjelasan organisasi profesi ini uh, setiap uh, tenaga kesehatan harus membentuk satu organisasi profesi jadi sudah clear bahwa organisasi kita itu cuma satu nah kalau ada Organisasi-organisasi profesi kesehatan yang matas namakan perawat Berarti bukan organisasi profesi Nah kemudian soal kolegium Ya mungkin ini uh, di kalangan uh, akademik nih Ini kayak Pak Ketua DPW nih, akademisi ini Nah kalau kolegium di keperawatan Di undang-undang keperawatan kemarin Ini ada merupakan badan otonomo Badan otonom yang dibentuk oleh organisasi profesi Nah tetapi isu kolegium ini dibentuk oleh sekarang ini di eru kesehatan dibentuk oleh perhimpunan ilmu. Nah, perhimpunan ilmu ini dibentuk oleh organisasi profesi. Nah. Nah, ini gimana masukan? Jadi masukan PPN masukan PPN ini kemarin bahwa kolegium ini tetap pada norma yang ada, baik yang ada di undang-undang undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang praktik kedokteran maupun undang-undang keperawatan itu sama. Bahwa kolegium merupakan badan otonom yang dibentuk oleh organisasi profesi yang bertugas untuk uh, mening, uh, apa namanya, menjaga keilmuan, tuh. meningkatkan disiplin keilmuan, soal disiplin keilmuan. Nah, di sini nih, kolegium itu kita memberikan masukan. Tetapi diskusinya panjang soal kolegium ini uh, nanti uh, mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin di topik-topik selanjutnya. Ini kali ini baru awal nih, nanti mungkin uh, dalam pasca minggu ini, minggu depan. Ini diskusi ero kesehatan ini mungkin per per isu nanti bila perlu perbagian supaya uh, informasi ini sampai dan misalnya ada uh, public hearing ke wilayah maupun daerah kabupaten ya kalaupun tidak tidak bapak ibu yang ke, uh, yang ada di dapil kemudian ada ditanyakan oleh anggota DPR misalnya atau ada questioner yang dikirimkan oleh kementerian kesehatan ya kalau apa tolong konsultasilah dengan teman-teman uh, pengurus PPN di sana untuk menang, apa namanya untuk menyamakan perspektif, jangan mengisi sendiri. Nah, jangan sampai bisa saja mengisi sendiri, kalaupun itu uh, tahu informasinya, kalaupun tidak tahu ya tolong dikomunikasikan uh, supaya apa supaya kita ini kelihatannya lebih uh, kompak gitu. Nah, lebih kompak artinya PPN tetap satu barisan. Kita sampai hari ini dihargai dan diminta pandangan yang pertama kita sudah kuat secara organisasi, kemudian secara perangkat juga kita juga sudah punya soal pelatihan dan peningkatan mutu ini perangkatnya sudah ada, makanya Pak hari ini kan lagi uh, rapat nih soal bagaimana peningkatan mutu sama pelatihan melalui CBP, in namanya Certified Body of Person. Apalagi lembaga lembaga pelatihan kita sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin itu. Ah, oh, ada isu uh, isu ini penting nih. Soal penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini. Jadi kita masuk di sini soal disiplin tenaga medis. Jadi ya, di tenaga medis ini kita kembalikan ke konsilah. Uh, konsepnya begitu tuh. Kemudian soal penyelesaian perselisihan. Nah, penyelesaian perselisihan ini sangat banyak erat kaitannya dengan bagaimana isu ketenagakerjaan. Nah, ini tapi tetap ya, Kemudian juga penyelesaian perselisihan ini Uh, kita maknai bukan di sektor pemerintahan saja, juga di sektor swasta. Nah, tetapi penyelesaian perselisihan di Eru kesehatan ini lebih kepada konflik uh, pelayanan kesehatan, soal dugaan malpraktek, kemudian dan lain-lain. Nah, ini panjang ceritanya. Mungkin itu saja uh, yang dapat saya sampaikan awal diskusi pada pagi menjelang siang ini. Yang pada poin pentingnya, bahwa penyelamatan undang-undang ini ada tiga poin: satu, kita uh, terus berjuang bahwa norma terkait tentang penyelenggaraan keperawatan atau keperawatan itu ada, terakomodir. Yang kedua, soal kewenangan. Nah, bagaimana kewenangan ini? Soal penimpahan undang delegasi ini, kita tetap kawal bagaimana bentuknya. Nah, dan terakhir, uh, soal bagaimana pengembangan atau peningkatan. Uh, Ilmu peningkatan mutu nah, Ini kita nih bagaimana konsep Tiga ini aja untuk penyelamatan undang-undang Tidak mungkin pasal 66 pasal Yang ada di undang-undang 38 itu kita eh, Selamatkan semua Jadi kalau misalnya Kekuatan politik kita ini eh, Nanti kedepannya berubah dan bagaimana, Kita dalam konsepnya Cuma tiga yang akan kita Selamatkan Nah yang lain-lain itu mungkin Akan kita berjuang pada Peraturan pemerintah ini, nah, kalau soal peraturan menteri itu sudah biasa. Nah, kurang lebih itu untuk awal saya kembalikan ke moderator. Kalau soal peraturan, menteri, baik, biasa. nah, kurang lebih itu untuk awal saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Nus Ahmad Effendi Kasim, atas penyampaian materinya yang kurang lebih. Oh. Lumayan cukup, lah ya. Artinya, lumayan jelas bagi teman-teman. Kenapa sih ada kebijakan PPNT ataupun ada urgensi uh, tentang penyelamatan undang-undang keperawatan kita? Baik, teman-teman yang ada di layar Zoom, Bapak Ibu, uh, saya lupa nih, nurse Effendi menyapa ada teman-teman atau adik-adik mahasiswa S1 keperawatan di sini di layar Zoom. Teman -teman iya. mungkin zoom. menyapa dulu ada uh, Adik-adik satu keperawatan dari teman -teman UBT adik -adik, Tarakan adik -adik, dan dari Poltekkes Kaltara iya. ya nah, iya mahasiswa apa iya. ya mungkin ya. diperlihatkan iya, dulu di layar zoom teman-teman host Tarakan dan dari Poltekkes Kaltara ya iya dan iya, iya. baik Terima kasih, teman-teman, perlihatkan dulu di layar zoom teman-teman ya. host. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Baik, mungkin ada yang ingin langsung bertanya ke para narasumber kita, nanti disebutkan namanya dan dari mana, gitu ya, teman-teman di layar zoom. Kami persilahkan, mungkin yang pertama dari Kaltara dulu. Tanya. Mungkin saya bu. Hah? Siapa? Disebutkan namanya. Saya Nur Padriansa dari DPKPP Yeres Sudek Kabupaten Nunukan. Ya, dipersilakan, Langsung aja ke mana? Narasumber yang mana? Saya ke Nur mungkin. Dari DPKPP Yeres Kabupaten Nunukan. Ya, silakan. Eh, mungkin pertanyaan saya dari untuk Nur Effendi. Eh, dari terkait tentang UU keperawatan yang 38 ini apa upaya kita sebagai perawat yang ada di Kaltara untuk uh, menyelamatkan UU ini apakah hanya tetap uh, mengikuti diskusi seminar dan sebagainya ataukah memang harus public hearing lagi seperti itu apa upaya kita saya min hanya meminta upaya per perawat yang ada di Kaltara apalagi Kaltara ini kan jauh dari uh, akses untuk apa ya mengakses undang-undang uh, yang terupdate-nya itu susah sekali. Nah, upaya kita ini sebagai apa sebagai perut yang ada di Kaltara. Apakah seperti dulu seperti kalanya seperti mahasiswa harus turun ke jalan lagi ataukah mogok kerja seperti itu. Ya, upaya apa kita untuk menyelamatkan undang-undang ini? Seperti itu mungkin ya upayanya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber, baik itu dari Pak Rohandi ataupun dari Ahmad Effendi Kasim. Kami persilakan. Terima baik. kasih. Baik, saya akan langsung menjawab Pak atau Pak Ketua nih, Pak Rohandi. Siap, siap ya. Jadi, pertanyaan dari saudara saya tadi, ya, terkait dengan apa upaya yang dilakukan oleh PPNI, ya, terkait dengan isu undang-undang ini, Rancangan Undang-Undang. Jadi, memang uh, berbagai upaya yang saya lakukan oleh DPW pertama adalah melakukan pendekatan dengan pemerintah. Dalam hal ini, adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kita menyampaikan bahwa uh, dengan... Uh, rancangan undang-undang kesehatan itu itu akan berpotensi akan dicabutnya undang-undang kita. Tetapi sesuai dengan hasil e, kesepakatan kita waktu rapimnas itu adalah tetap kami menolak apabila undang-undang keperawatan nomor 38 ini dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang kesehatan no, er, dengan cara umum law karena kenapa ini akan berpotensi menghilangkan daripada esensi nilai-nilai daripada keperawatan itu sendiri, bagaimana standar pendidikan tinggi keperawatan, juga nah, potensi tadi akomodir. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perlindungan hukum kepada teman-teman perawat pada saat memberikan pelayanan di pasien pes. Nah, saya sampaikan dengan Bupati ah. Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kemudian kemarin juga saya coba membangun komunikasi dengan beberapa ketua organisasi profesi kesehatan. Ini ya, Baru. sama cuma ini ini ada unsur-unsur politiknya. Apa mereka menggandeng perawat karena kenapa perawat itu banyak masanya tapi saya tidak mau. Karena kenapa jangan sampai cuma perawat ini yang tersorot bahwa perawat ini yang menolak keras. Ya, jangan undang-undang ini. Akhirnya uh, kami saya bakalkan kenapa cuma yang yang kayaknya menginisiasi betul inilah perawat. Saya juga sudah pernah membangun komunikasi dengan IB, kemudian membangun komunikasi dengan IBI. Cuma tidak tidak berlanjut, ya akhirnya hilang dengan sendirinya. Nah, tetapi untuk uh, Kalimantan Utara sendiri di satu sisi kita berkoordinasi dengan pemerintah dan juga tentunya tetap berkoordinasi dengan teman-teman uh, DPP terkait dengan bagaimana informasi-informasi perkembangan daripada rancangan undang-undang kesehatan ini. Mungkin itu uh, Mas Ependi yang bisa sampaikan dan juga uh, teman saya Nur Padri mungkin ada yang ditambahkan oleh uh, Mas Ependi terkait dengan uh, kebijakan kita di BPNI. Okay, terima kasih. Kita ada juga Baik, saya menambahkan Wainun. Iya, silakan Mas Ependi. Iya. Ini nih, Mas Padri ini, ini. Jadi tadi itu jawaban dari Pak Ketua DPW itu secara politis organisasi. Tapi Pak Pardi ini mau ma mau menanyakan seperti kayak anggota himpunan menanyakan kepada presiden himpunannya nih. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau itu apa diskusi terus atau turun ke jalan dan lain-lain. Jadi -lain. memang ada berbagai langkah yang pertama kalau kita soal ini aksi kita sudah lakukan aksi walaupun kemarin terbatas pada uh, wilayah Jabodetabek. Tidak mungkin kita datangkan seluruh uh, provinsi. Tetapi hal yang bisa kita lakukan, contoh misalnya uh, ini ada teman-teman mahasiswa karena kita bukan mahasiswa lagi. Uh, seharusnya itu tadi ada common sense daripada uh, mahasiswa hari ini yang lebih bebas secara akademik berpikir kemudian bertindak di kalangan akademik itu juga eh, terus mendiskusikan terkait tentang ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman perawat eh, Kalimantan Utara soal penyelamatan, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan selain diskusi, menanyakan isu perkembangan, kemudian juga eh, secara komunikasi, itu kita nanti Pak Ketua DP buat apa gitu, ngopi-ngopi soal perkembangan dan lain-lain. Itu yang untuk sementara bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah, saya yakin bahwa teman-teman perawat yang ada di daerah itu eh, bisa mengkritisi terkait tentang aturan yang ada. Contoh misalnya di RU Kesehatan ini. Contoh baca aja pasal 197 sampai 1329 soal isu tenaga kesehatan. Itu pasti Uh, bisa melihat oh gimana nih undang-undang uh, keperawatan yang hari ini kita rasakan yang ada dengan undang-undang nanti nih apakah ini berpihak kepada kita atau tidak saya kira untuk diskusi-diskusi ilmiah untuk teman-teman uh, perawat ya kalau ada adik mahasiswa ya nanti, uh, saya tidak bisa intervensi ya nanti kalau misalnya dibilang ya apa yang bisa dilakukan ya kalau sebagai mahasiswa zaman dulu ya sudah pasti kita turun nah itu kan bakar ban saya dulu ini pak pak padri ini Ya dulu, dulu. Nah itu persoalannya. Tapi kalau yang bisa kita lakukan sebagai perawat hari ini karena kita juga bersifat ilmiah, saya yakin kita kembali kepada diskusi-diskusi persoalan praktek dengan regulasi yang akan hadir. Nah saya yakin itu juga bisa kita memberikan masukan. Jadi waktu kita cuma uh, paling lambat ini satu minggu ini uh, pasca public hearing. Public hearing ini kemudian kementerian kesehatan akan rapat untuk menyusun daftar inventarisasi masalah uh, lintas kementerian. Nah, itu baru kita masuk lagi nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Uh, Bu. Pak. Ya. Terima, Terima kasih, ya. para Terima kasih, telah menjawab. Lagi. Gitu ya, Terus Nur seri. nur padriansah dari Minusan. Ya, Pak. ya Bu. semoga Pak. Terima kasih, semoga Terima kasih, Pak. Terima kasih, chat ini atau di room chatnya. Ini dari Bapak Handransa. Izin saya membacakan ya Pak Narasumber. Pada saat penyusunan formasi tenaga keperawatan di rumah sakit, kita memasukkan pendidikan spesialis keperawatan. Tapi tidak diakomodir nih di Kementerian RB. Terus apakah ini OP pernah mengadvokasi ke PAN RB tentang hal tersebut? silakan mungkin yang menjawab yang SP. Mas Ahmad Effendi Kasip. Ya izin poin soal perawat spesialis ya. Silahkan. Ya betul. Ada. Bisa diulang bu izin. Ya ada. Ya, izin poin soal perawat spesialis ya. ya betul pak. Pendidikan ya. ke spesialis keperawatan tapi. Eh, ya pendidikan ini di, ya tidak diakomodir gitu di ada di peraturan di kementerian uh, RB gitu. Apakah OP ini pernah mengadvokasi sehingga uh, kok mungkin istilahnya tidak termasuk nih tidak diatur nih tentang pendidikan spesialis sehingga tidak ada di peraturan menteri tersebut. Ya, kalau soal advokasi soal pendidikan PPN itu satu kesatuan dalam melakukan advokasi. Semua jenjang, semua jenis. Soal vokasi, perawat vokasi, perawat profesi, dan perawat spesialis. Itu selalu di setiap kali ada advokasi soal pendidikan, jenis ini selalu di, 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 di disampaikan. Karena kenapa? ya Kita tidak terlepas dari itu. Kalau tidak, tidak ada pengembangan ilmu, tidak bisa juga untuk berkembang. kan Kalau Sepengetahuan saya soal advokasi di bidang pendidikan itu, yaitu perawat spesialis itu selalu diadvokasi di, di terkait tentang bagaimana bentuknya. Hanya persoalannya kalau yang dimaksud pertanyaan itu dia diakomodir di mana nih di apa namanya di soal jabatan fungsionalnya atau gimana nih saya belum paham. Tapi izin kalau misalnya maksudnya moderator, izin moderator. Iya, ya, iya, ditunggu sebentar, Pak Hadran. Iya. Iya, ya, baik, baik. Lanjut, uh, Pak Hadran, silakan, uh, mungkin bisa Langsung. Ya. Uh, iya, dipersilakan, ya. Pak Hadran. Terima kasih moderator. Jadi begini, Pak Ahmad Dependi ya Pak Renudin itu kan penyusun formasi pegawai negeri untuk rumah sakit Tarakan. Iya. Nah, pada saat kita memasukkan meminta po anu meminta spesialis yang kita butuhkan tapi ternyata hmm. tidak dikenal di pan rb oh iya. ya nah, iya. artinya tidak harusnya ada formasi untuk itu di rumah sakit pak sehingga pada saat anu ada apa apa e, untuk pns nya nanti atau cpn ataupun hmm. itu namanya p3k itu tercantum juga bisa masuk pak ternyata pada saat Pak Rey menyusun itu ditolak Ha, okay. Selain, seperti tidak mengenal itu spesialis untuk perawat, terima kasih oke, okay. oh, okay. berarti pada konsep bagaimana kebutuhan perawat spesialis ah, oke, okay. jadi begini Pak kalau isu soal bagaimana uh, perawat spesialis itu tidak dikenal, ini bukan soal tidak dikenal, tetapi berbagai macam regulasi itu memang tidak mensyaratkan perawat spesialis contoh di isu uh, rumah sakit, dari, seti dari setiap uh, syarat untuk pembentukan rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya, perawat itu selalu dikategorikan umum. Soal syarat ya. Nah, makanya bukan tidak dikenal, tetapi memang tidak diakomodir perawat spesialis di berbagai macam aturan yang yang apa namanya yang ada ya di pan rb memang belum ada kemudian juga di rumah sakit pan rb itu tidak bisa tidak ada karena diregulasi regulasi Regulasi khususnya tidak mensyaratkan itu. Jadi nomenklatur terkait tentang uh, pengadaan perawat itu soal perawat umum general dia dia tidak ada syarat khusus perawat spesialis ini spesialis ini seperti itu seperti uh, dokter. Karena kenapa? Karena memang perkembangan perawat spesialis kita juga ini uh, soal apa itu tidak berbarengan dengan kebutuhan uh, kebutuhan layanan pasien kes. Makanya hari ini mau dirubah tuh. Soal itu, makanya diskusi hari ini soal uh, pendidikan spesialis itu ada dua. Nah, ada dua sekarang. Diskusinya adalah spesialis melalui jalur pendidikan dengan spesialis melalui jalur uh, praktik. Ya, bagaimana teman-teman yang ada di uh, kekhususan, perawat area kekhususan itu itu dilakukan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu ada dua jalur nanti ke depan atau dengan konsep fellowship. Nah, kenapa tidak diadanya memang? di regulasinya memang uh, tidak mensyaratkan itu seperti undang-undang rumah sakit. Nah, makanya hari ini dan dengan eru kesehatan itu soal di isu rumah sakit itu kita meminta untuk uh, memasukkan syarat misalnya dalam pembentukan klinik, klinik pertama misalnya. Jadi harus ada perawat spesialis. Nah, persoalannya perawat spesialis apa nih? Kemudian juga soal contoh misalnya perawat spesialis KMB misalnya nah apa sih yang bisa dilakukan oleh peralat spesialis KMB untuk kebutuhan rumah sakit misalnya nah, itu belum di secara rigid itu bagaimana tupoksinya tuh nah sehingga belum di di diakomodir di dalam berbagai macam aturan nah ini mungkin ke depan itu akan apa namanya akan kita beri masukan tetapi perangkat itu harus ada dulu tuh tidak bisa kita mengadvokasi suatu norma yang masuk dalam suatu peraturan kalau perangkat kita ini belum siap. Nah, itu. Makanya hari ini tuh dengan gaung, dengan digaungkan soal kesetaraan bagaimana akses terhadap pendidikan, kemudian akses terhadap peningkatan mutu ini kita masukkan. Nah, ini ke depannya. Hanya itu tadi artinya dari teman-teman perawat sendiri yang yang ada khususnya teman-teman spesialis yang ada di Fasiankes, eh, kayaknya jarang ya Pak perawat spesialis anti Fasiankes. Itu tadi karena memang uh, perangkat kita belum sampai ke sana tuh. Nah, ini baru mau dibuat untuk dipersiapkan perangkatnya apa sih uh, yang bisa uh, dilakukan oleh teman-teman perawat spesialis di fasian sehingga menjadi syarat dalam uh, berbagai macam aturan ke depan. Ya nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Nus Afat Effendi serta. Mungkin Pak Rohandi bisa menambahkan, mungkin? Ya oke, okay. terima kasih ya. Terkait dengan uh, perawat spesialis, jadi memang betul yang disampaikan tadi oleh uh, Nasependi, ya kan. Kemudian ini kan kebanyakan uh, spesialis keperawatan ini berkecimpung di pendidikan perawatan. Nah ini kan kalau untuk di ini masih terbatas, ya. Uh, untuk kita pun di uh, RSUD Dokter ini berbicara Provinsi Kalimantan Utara ini baru dua spesialis keperawatan yaitu keperawatan medikal bedah dan juga keperawatan anak. Dan itu pun juga lingkup untuk keperawatan medikal bedah ini ini sangat luas, general. Iya kan? Nah, ini kan jadi saya sampaikan, sering diskusi bahwa bisa enggak kita ini bahwa ada spesialis keperawatan medikal bedah tetapi khusus apa ya kan? Apakah dia khusus untuk eh, uh, apa? Eh, uh, digestif ya kan? Nah, itu salah satu contoh karena kita ini kan sangat general Ya, apakah memang dengan waktu pendidikan satu tahun itu spesialis sudah dikatakan spesialis untuk lingkup keperawatan medikal bedah? Nah ini juga nih, makanya mungkin diatur di kolegium nantinya untuk itu. Dan memang terkait dengan apa kebutuhan spesialis keperawatan di pasien kes, apakah memang semua dibutuhkan untuk itu? Nah ini kan yang masih menjadi persoalan, ya kan sekarang. Nah, tetapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu sambil kita memperbaiki perangkat-perangkatnya, insya Allah itu akan diakomodir nantinya kebutuhan daripada teman-teman spesialis. Ini kan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap profesi kita. Tetapi insya Allah nanti kita akan berjuang untuk bagaimana teman-teman yang spesialis ini tetap akan terakomodir untuk itu. Karena memang juga untuk pendidikan eh, spesialis keperawatan kan masih terbatas juga. Nah ini yang saya tahu baru UI dengan UMJ ya membuka pendidikan spesialis keperawatan mungkin itu tambahan saya dari Bu Enu terima kasih ya, terima kasih Pak Rohandi dan, dan Ahmad Effendi baik Pak di layar zoom sudah ada yang raise hand yang pertama kami persilakan teman bernama Dwi dari PKM Bumi Rahayu di Bunyuk kalau nggak salah ya ini ya Silakan di on camnya dulu. Dwi, ada Dwi? Atau raise hand yang lain ini dari Politeknik Kaltara seperti jadi Gusnawati. Oke, nih. Mahasiswa kayaknya ini atau ibu dosen ya. Silakan yang raise hand. Jangan ya, ucap. Halo. Ya ibu. Susnawati. Ya Bu. Silakan. Ntar ya Bu. Bentar. Nyalakan kameranya mungkin atau di on -kan dulu. Sepertinya lagi di jalan ya. Hati-hati Gus ya, Baik, baik. Dia katanya ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Effendi. Bentar. Ya, ditunggu Pak Narasumber. Bentar. Iya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya silakan di chat aja ya atau di room chat itu silakan ditujukan kepada siapa, pertanyaannya siapa, pertanyaannya apa gitu ya. Silakan nanti kita menyediakan hadiah begitu ya panitia. Panitia. Senyum-senyum <guluh> panitianya ya. <guluh> eh Guslawati apa sudah siap Simum. dengan pertanyaannya? Halo, teman-teman. Atau yang Dwi, yang present juga ini Dwi di PKM Bumi Rahayu. Nur Padriansah ini sudah bertanya tadi, Pak. Ya. Aa, kita kasih kesempatan dulu teman yang lain atau ada yang mau langsung silakan yang siap. Mahasiswa sepertinya ini kalau eh, mereka ini semangat belajar gitu ya, Pak biar paham apa sih sebenarnya rancangan undang-undang omnibus law itu terkait kesehatan efeknya ke organisasi profesi kita seperti apa nah, ya teman-teman perawat ataupun mahasiswa keperawatan yang S1 keperawatan dari UBT silahkan ya ada lagi yang raise hand yang lain ini Albert Soda siapa ini Bisa di on cam-nya mungkin silakan yang raise hand on cam al bersaudara. Sepertinya familiar ini. Pak Renudin sepertinya. Silakan Pak Renudin. Halo Ibu. Baik. Oh ya. sebentar ya, Pak Renudin bawa ya. Sampai, Pak Renudin. Iya, baik. Uh, saya ingin bertanya ke dua narasumber sebenarnya. Jadi ada tadi dijelaskan tentang pelimpahan wewenang. Jadi untuk pelimpahan wewenang ini, yang kami lihat regulasinya belum ada yang mengatur atau ada yang mengatur gitu ya, bahwa pelimpahan wewenang itu harus disertai juga di imbalan jasa. Karena kenapa? Karena selama ini pelimpahan wewenang tugas diberikan kita, tapi eh, apa namanya jasanya tidak. Itu intinya. Jadi ada keaturan itu yang mengatur, karena memang uh, ini yang diperjuangkan juga oleh kita di RSUD Dr. Haji Yusuf SK, seperti itu. Uh, saya kira itu, Bu Ainun, uh, pertanyaannya. Ya, silakan Narasumber untuk langsung bisa menjawab. Pertanyaan dari Nars Renudin dari RSUD Dr Haji Yusuf SK Tarakan. Ya. Oke, okay, terima kasih ya. Jadi pertanyaan dari saudara saya Nars Renudin ya sangat luar biasa terkait dengan uh, bagaimana dengan tindakan dele delegasi ini ya jadi uh, sesuai dengan aturan kita bahwa itu pertama itu kan dibuat dalam bentuk tertulis tetapi yang menjadi permasalahan ini adalah uh, terkait dengan jasanya nah ini uh, tetapi kalau saya sih belum uh, belum mendapatkan ya informasi terkait dengan uh, pelimpahan dari para tanggung jawabnya itu disertai dengan uh, pelimpahan juga terkait dengan jasa Nah, tetapi ini kan eh, DPP PPNI eh, sudah membuat eh, buku pedoman terkait dengan eh, skala pengupahan perawat ya. Apakah juga nanti di situ diakomodir terkait dengan eh, tindakan delegatif ini? Apakah memang disertai dengan eh, pengupahan juga di situ? Nah, ini mungkin eh, dari Mas ini bisa menambahkan terkait dengan eh, tindakan delegasi itu apakah juga Uh, disertai juga dengan pelimpahan uh, apa jasa juga jadi ya, ya. kan ini kan apalagi kita teman-teman perawat ini banyak melaksanakan uh, tindakan delegatif tetapi tidak disertai dengan pelimpahan jasa itu seperti itu mungkin itu mas Ependi baik baik ya, lanjut ya Bu Ainun ya, ya menjawab tadi silakan. Soal, silakan, mas. soal pelimpahan soal tidak Pekerjaannya saja yang dilimpahkan, soal jasanya tidak. Nah, ini memang persoalan klasik Jadi memang soal pelimpahan hari ini. Soal pelimpahan orang hari ini, tadi seperti awal saya sampaikan bahwa diskusinya belum pernah selesai itu. Karena ada persoalan-persoalan teknis di lapangan. Masing-masing pada -masing saya rumah sakit, rumah sakit sendiri pun berbeda-beda ada rumah sakit uh, yang di bawah pemerintah. Ada yang rumah sakit di sektor swasta. Rumah sakit sektor swasta lagi dibagi lagi. Ada rumah sakit swasta. Ada rumah sakit swasta yang di bawah yayasan. Ini berbeda-beda soal konteks bagaimana uh, soal pelimpahan warna. Ada rumah sakit rumah sakit yang sudah menerapkan untuk soal Delegasi uh, delegasi pekerjaan itu mengikuti delegasi yang tidak. Nah, bagaimana persoalan ini? Nah, persoalan ini, soal delegasi ini, makanya tidak sampai selesai hari ini, soal kebijakan. Jadi kebijakan utamanya itu soal lintas undang-undang atau undang-undang khusus, undang-undang 38, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang rumah sakit. Nah, ini dikaitkan dengan persoalan internal rumah sakit masing-masing. Nah, bagaimana untuk mengadvokasi ini? Untuk mengadvokasi ini adalah kembali kepada teman-teman di Fasiankes soal delegasi ini. Karena di Undang-Undang 38 itu jelas soal delegasi mandat. Hanya persoalan uh, delegasi jasanya ini yang belum. Jadi ini perlu kita advokasi secara internal masing-masing di uh, Fasiankes. Karena aturannya sudah secara umum itu ada. Tidak mungkin di Undang-Undang itu mengatur sampai ke tenis itu. Kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 sebagai peraturan uh, pelaksana dari Undang-Undang 38 juga mempertegas soal itu. Hanya sekarang soal implementasi terkait tentang delegasi ini, ini yang perlu diadvokasi di masing-masing fasiankes. Nah, bagaimana soal dengan struktur skala upah? Kalau struktur skala upah ini merupakan suatu standar, uh, bagaimana upah perawat idealnya? Jadi secara konseptual Uh, hitung-hitungan soal bagaimana uh, jasa yang harus diterima oleh perawat. Nah itu kalau struktur skala upah. Tetapi dia secara umum itu, ya, secara umum hitung-hitungannya dengan pendekatan uh, standar upah. Kemudian hasilnya, oh ini uh, upah yang harus diterima oleh uh, perawat dalam hitungan soal jasa, jasa delegasi, uh, soal jasa-jasa yang lain-lain dan lain-lain itu tidak masuk. Tapi Uh, kalau upah itu cuma uh, standar untuk fasiankers atau pimpinan-pimpinan uh, Fasian ke itu untuk melakukan uh, gaji atau memberikan upah kepada perawat itu sekian nah kalau soal uh, delegasi kena delegasi pekerjaan saya itu tadi saya kembali uh, kita kembali kepada advokasi masing-masing di fasiankers apabila ini uh, ada rumah sakit yang saya sebutkan, memang dia sudah klop ya antara komite medik dengan komite komite keperawatan itu sudah sepakat. Oh ini kemudian tindakan delegasinya A, B, C, D, F, G. Nah, kemudian soal jasanya sekian, sekian, sekian. Nah ini sudah jelas. Tetapi itu tadi lebih banyak yang tidak seperti itu. Terutama teman-teman di puskesmas. ya Teman-teman di puskesmas. Ya, jadi advokasi kita ya kembali kepada uh, pemberi kebijakan. Nah masing-masing kabupaten kota advokasi terkait tentang itu. Nah kalau seperti hal yang sudah kita lakukan diskusi, sudah kita lakukan audiens, ya hal yang harus kita lakukan apa kira-kira? Ya bentuknya aksi, aksinya itu berbagai macam, aksinya banyak. Ya tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Ya tergantung kondisi masing-masing. Kalau suasana misalnya di daerah tersebut aksinya memang harus uh, demonstrasi massa, ya demonstrasi. Kalau misalnya situasi di daerah kabupaten itu hanya audiens, kemudian seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Itu dengar Tapi berbagai macam aksi itu harus kita lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Dan lain sebagainya. Itu. Mungkin tapi juga, berbagai uh, macam aksi itu harus kita lakukan. Dari pertanyaan dari Pak atau Mas yang mengajikannya ya bagaimana pak saya nudit mungkin mau ada tanggapan lagi kembali kami masih ada waktu silakan satu menit baik terima kasih arahannya pak karena memang di di dokter Haji Yusuf SK juga sedang memperjuangkan itu dan alhamdulillah sebenarnya kita sudah sudah ada tentang itu gitu karena Cuma, memang nah, nanti memang perlu kita tinjau ulang lagi dan kita kita perjuangkan bersama Uh, terutama uh, organisasi profesi juga dan kita semua uh, berjuang bersama-sama untuk uh, uh, apa namanya jasa ini sesuai dengan kelayakannya uh, ya. sekian itu terima kasih ya, organisasi profesi uh, dan kita semua uh, berjuang bersama-sama untuk uh, terima kasih. Apa namanya jasa ini sesuai dengan kelayakannya uh, atau mungkin ada yang mau ditangkapi kembali Pak Ahmad Effendi uh, dan kita semua Baik, itu artinya soal jasa ini kita kembali ke internal kita diskusi secara internal tuh. Jadi rumah sakit itu diberi kewenang untuk mem apa mengatur sendiri tuh soal itu. Tapi kita kan harus juga berdasar gitu. Selain dasar kita soal regulasi, boleh jadi rumah sakit misalnya uh, lupa ada regulasi uh, soal delegasi atau kemudian konsep delegasinya kurang paham delegasi ini maksud cuma melimpahkan saya tanggung jawab tidak mengikuti. Sedangkan di soal tanggung jawab itu mengikuti juga dengan soal haknya, yaitu haknya soal misalnya upah dan lain-lain soalnya jasa dan lain. Makanya kita advokasinya itu internal. Karena undang-undangnya sudah mengakomodir terkait tentang itu. Kecuali undang-undangnya tidak mengakomodir ya itu yang eh, agak susah untuk kita advokasi. Tapi kalau sudah ada regulasi yang bisa kita jadikan dasar untuk untuk mempertegas itu saya kira Uh, bisa hanya ini kemauan daripada uh, pimpinan kita pasien kes dan itu juga kita juga harus dari bawah secara kompak uh, ada juga misalnya banyak curhatan tuh dari teman-teman yang uh, apa kalau sudah distruktural struktural malas memperjuangkan teman-teman perawat itu mudah-mudahan tidak ada di rumah sakit apa pak uh, dokter ya dokter Yusuf SK oh ini ada teman saya nih di rumah sakit Yusuf ini pak di UGD ini kalau saya tidak salah teman saya teman letting nah, ini mudah-mudahan dia tidak curhat pak nah, kalau dia curhat nanti baru saya berikan uh, masukan ya demikian Ainun uh, Iya, baik. Terima kasih Ini kasih, Nanti Ahmad saya. Ya, saya, memang saya, ini menarik ya, Pak. Saya, ya, saya, pak saya, ya, kalau didiskusikan bisa 24 ya, jam ke depan, ya. kita nggak pulang-pulang atau <laughs> ya, uh, ya. dari luar. Ya. Ya. Dari ruang. Ya. baik. Terima kasih. Kita beralih ya. ke penanya berikutnya ya, yang ya. ini tadi, mungkin dari Politeknik Kaltara, dan jam ke depan, Gus Nawati. Ya, uh, mungkin on cam dulu. Silakan, Baik, sudah ya, siap ya, dengan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya ya. Silakan, Adek. Alim dari Politeknik. Ibu atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus dari Politeknik Altara ingin bertanya kepada Pak Effendi. Ini Pak, sebutkan dan jelaskan tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tahun 2014 terkait keperawatan pasal berapakah yang menyebutkan kewajiban perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan sekian dan terima kasih <kuh> Baca sendiri deh. Terima kasih. Eh hey, tentang ya terima kasih Iya, mungkin bisa langsung dijawab kali boleh Pak Rohandi mungkin. Silakan Pak Rohandi. <silence> Ya, mungkin uh, bisa dibantu oleh Pak Nurs Ahmad Effendi untuk menjawab pasal berapa gitu ya di Undang-Undang Keperawatan kita yang mengatur tentang ya, praktek keperawatan mandiri uh, gitu ya. Iya. Iya. Ya. Ya, ini memang mahasiswa ya. Iya, <laughs> mahasiswa saya punya tahu, Pak. Jadi uh... ya, jadi kalau bicara terkait pasal berapa nih? Ini nanti buka saja Undang-Undang 38 tahun 2014 bicara hak dan kewajiban di sana ada itu di pasal 36 ya baca itu. terus ke bawah 36, 37, 38, 39. Nah itu tinggal baca sendiri aja. Buka undang-undangnya, download. Nah tinggal baca tuh dari pasal 36 terus ke bawah. Nah Itu menjadi uh, tupoksi dari perawat bicara hak dan bicara kewajiban. Karena kalau definisi manusia berdasarkan hukum itu. Manusia adalah pemangku hak dan kewajiban. Nah, makanya di Undang-Undang Keperawatan, kalau kita melihat apa sih yang harus dilakukan oleh perawat itu, baca Pasal 36 dan seterusnya ke bawah. Ya, kemudian, bu. Silahkan baca lagi deh di Bab 6, hak dan kewajiban itu di bagian ke 1 hak dan kewajiban perawat. Pasal 36 ke bawah disampaikan tadi oleh Pak Effendi. karena memang Pak Effendi yang lebih paham Ini undang-undang. Iya, kan? Karena memang beliau di anggota Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, ya kan? Oh, juga perawat. <laughs> kalau Mas Effendi saya yakin dia untuk rancangan undang-undang kesehatan pun dia preteli semua satu-satu itu. Ya. Hmm. <laughs> kalau kita ini ketua DPW lebih banyak berbicara tentang kebijakan, ya kan? Tapi kalau berbahas tentang aspek hukumnya itu ada bidang-bidangnya di DPW, ya, ada hmm. Uh, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pendang-Undangan dan juga pun DPP seperti itu, siapa, mana? Nana, perempuan, 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 kita buka aja nih ada bisa di-download nih undang-undang kita Tentang keperawatan yang nomor 38 2014 sekali. Okay, Oke, baik terima kasih. Kita selanjutnya mungkin ada yang di buka ya, aja nih ada bisa di-download nih undang-undang kita Tentang keperawatan yang raise hand lagi ada host Dibantu. Oke, baik terima kasih. Kita selanjutnya aja atau lanjut yang lain. Silakan teman-teman masih ada sekitar waktu 10 menit ya, lagi ya. Silakan. Ya. Nah, nah, gitu. uh, nah, oh, Silakan mungkin Cepat. dari teman-teman nah, ya. perwakilan nah, DPD ada yang sekitar. ada di Kaltara. 10 menit nah, lagi ya. Silakan dari DPD mungkin. Ah, ada yang ingin nah, bertanya? Silakan dari teman-teman nah, perwakilan ya. DPD nah, yang, ada. yang ada di In, Kaltara. Bu, Bu Ainun ya. dengan Maria dengan siapa? Yang ingin bertanya? Oh, iya, dari DPK SB. Oh ya, silakan Bu Heria. Silakan, silakan. Langsung saja. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin uh, Pak Ketua, izin Narsum. Uh, tadi saya agak tertar uh, tertarik dengan uh, uh, apa statementnya Pak ini, Pak Renudin, masalah regulasi dan mohon maaf karena saya minim ilmu eh regulasi itu tidak menjelaskan menjabarkan dengan jelas tentang e, pelimpahan wewenang berupa upah. Maksud saya, upahnya maksud saya, keinginan saya upah itu diperjelas 50-50 atau 60-40 atau seperti apa gitu loh. Karena kami yang e, juga PJU di Rumah Sakit Bayangkara itu mau men, dan mungkin barangkali beberapa PJU di instansi rumah sakit yang lain itu mau memperjuangkan teman-teman, bukan tidak memperjuangkan, tapi mau memperjuangkan cuman kami butuh e, jelas bahasanya. Jadi kalau misalnya 50-50, e, kami bisa sampaikan ke pimpinan bahwa ini loh Pak, regulasinya jelas, tidak ada lagi 70-30 atau 80-20 tapi memang 50-50, simbiosis -50, mutualisme dan saling sama-sama saling menguntungkan. Kemudian ada beberapa keluhan dari teman-teman yang eh, uh, praktek mandiri itu karena uh, belum ada ini ya belum ada perda yang keluar tentang sirkum jadi mereka itu tetap uh, nebeng di dokter dan mereka pelaksana sirkumnya tapi kalau pelimpahan itunya uh, uh, upahnya mereka kadang ngeluh karena mereka tidak misalnya uh, satu sirkum itu satu juta, mereka dapat 300, si dokternya dapatnya 700. Jadi maksud saya di sini mungkin ada, lebih jelas bahasanya, masalah upah itu jadi bisa sama-sama yang teman-teman yang di manajemen ini bisa betul-betul memperjuangkan karena bahasanya udah jelas gitu jadi terkadang kita nggak enaknya gini nah mau menyampaikan bahasanya belum begitu jelas nanti ujung-ujungnya kita dengan sesama para PJU ini baku gontok-gontokan dan ada auranya jadi panas begitu tetapi kalau sudah jelas kita betul-betul bisa memperjuangkan teman-teman. Kalau di puskesmas kan di BPJS itu ada ada hitungan poin. Tetapi bagaimana dengan teman-teman praktek eh, di ini di eh, luar praktek mandiri? Mereka tetap nebeng ke dokter untuk praktek mandiri dan eh, banyak keluhan bahwa mereka sendiri tidak puas karena mereka pelaksananya dan dokternya cuma eh, sebagai penanggung jawab. Tetapi 30 per, plus 70 atau 80 plus 20 begitu. Terima kasih. Eh, mohon maaf dengan minimnya ilmu saya. Mohon masukan dan pencerahannya Bapak Ketua, Pak Narasumber. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Waalaikumsalam. Terima kasih. Eh, Mungkin bisa tetap on cam uh, kali, Bu Hairia. Iya, ternyata cantik, cantik ternyata ya, sehat selalu. <laughs> baik silakan sih, uh, para narasumber mungkin bisa, bisa langsung menanggapi, menanggapi apa yang menjadi kayaknya curhat ini ini, Bu Heria. Ya. Mantap. Ya, teman-teman kan, ya Ketua, Pak Bu se-Indonesia si ini mulai dari Papua sampai Aceh memang persoalan yang sama. Hanya persoalannya kalau bicara terkait tentang regulasi terutama undang-undang itu memang tidak akan mengatur secara tenis berapa yang harus dibayar dan lain-lain. Makanya melalui pedoman-pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi. Salah satunya tadi seterusnya upah. Walaupun terus skala upah ini lebih cocok kepada sektor swasta. Nah bagaimana untuk menentukan itu? Ya kalau soal menentukan bagaimana besar jasanya itu kembali kepada hitung-hitungan uh, fasiankes. Nah, ini saya tidak uh, punya apa namanya uh, ahli sampai cara hitung menghitung sampai keluarnya berapa jasa itu. Tetapi kalau soal regulasi sampai teknis, memang undang-undang tidak sampai ke situ. Tetapi tadi paling tidak konsep yang ada di undang-undang itu menjadi dasar untuk kebijakan internal masing-masing fasiankes. Nah, bagaimana kalau pasien kes di fasilitas praktek mandiri ini soal hubungan kontraktual kalau dalam hukum. Artinya tergantung kesepakatan. Nah, kalau soal 70 30, 80 20 itu soal kesepakatan. Nah, kalau soal kesepakatan itu kan bebas. Kalau terima 80 20, ya silakan. Tapi kalau tidak terima ya tidak jadi kesepakatan itu. Artinya tidak berpraktik. Nah, kan begitu. Nah, ini kemudian makanya di di sektor-sektor swasta itu atau kemudian uh, di dunia kerjaan keperawatan itu kita timpang dari segi uh, dari segi hak dan kewajibannya nah, karena kita lebih banyak mengerjakan kewajiban bahkan lebih daripada kewajiban kita hak yang kita yang uh, ja sering diabaikan nah makanya itu untuk menyeimbangkan soal soal hak ini itu memang butuh butuh negosiasi kemudian butuh advokasi dan lain-lain nah contoh misalnya soal soal ketenagakerjaan kita ini kalau soal kontrak kita ya dalam dalam uh, hukum keperdataan soal perjanjian perikatan itu banyak yang tidak dikenal oleh hukum soal perjanjian yang ada di keperawatan itu kesehatan contoh sebagai contoh yang familiar itu soal hubungan kontraktual sukarela tidak ada itu hubungan kontrak sukarela kalau sukarela itu berarti tidak ada tidak ada hak dan kewajiban tuh nah, tetapi itu diakomodir itu satu Nah, sekali lagi soal bagaimana penentuan jasa dan lain sebagainya itu kita kembali lagi sekali lagi itu eh, advokasi kita kepada internal. Kalaupun soal personal yang di eh, fasilitas praktek mandiri itu hubungan kontraktor antara eh, kita dengan pihak kedua. Nah, itu kalau kita sepakat ya setuju. Nah, kalau tidak sepakat ya sudah. Nah, tetapi terkadang-kadang kita memilih sepakat walaupun misalnya 90 10. Karena kita tidak punya bergening lain tuh. Nah untuk peningkatan berganding itu apa? Nah, itu kita kembali kepada uh, kemampuan dan peningkatan masing-masing tapi regulasi secara umum itu sudah mengatur. Nah, untuk teknis itu paling peraturan teknis itu ke peraturan menteri, lebih teknis lagi ke peraturan internal. Nah, ini yang terus selalu kita advokasi. Mungkin ke depan nanti misalnya uh, di Kalimantan Utara melalui dewan pengurus wilayah itu membuat lagi uh, perkotak kira-kira kebutuhan daripada atau permasalahan yang ada di fasilitas layanan kesehatan di Kalimantan Utara apa nih contoh misalnya susah nih kita mau mengadvokasi soal soal jasa nah nanti cari referensi nih kira-kira yang sudah mengatur sudah mengatur pedoman jasa antar komite medik dengan komite komite keperawatan tuh di rumah sakit mana nah, nanti kita berinformasi misalnya itu itu yang kemudian jadi jadi perbandingan kita untuk apa namanya mengadvokasi. Nah artinya tadi soal kayak ibu Hairi mengatakan, yo nanti kita gontok-gontokan kalau soal misalnya tidak jelas dan -lain. Nah, itu tadi artinya sebelum kita gontok-gontotan ya kita gontok-gontotan juga secara ilmiah kemudian rasional. Nah artinya debat tibal itu tidak debat tibel urat gitu tapi debat tibel ilmiah. Nah itu itu kurang lebih artinya kita sebelum apa juga soal apa kita cari referensi kemudian rujukan-rujukan. Nah itu kemudian baru kita advokasi. Ya kurang lebih seperti itu ibu. saya kembalikan ke moderator. Pak, ya, terima kasih, Nur Effendi. Baik, mungkin ada yang mau ditambahin sedikit saja, Pak, dari Bapak Rohandi menanggapi dari Saudara Hari ya. Ya, tadi yang disampaikan oleh beliau terkait dengan masalah sirkum ya. Jadi, kalau kita paham bersama bahwa sirkum itulah bukan uh, wewenang kita sebenarnya. ya. Jadi, tetapi sebenarnya selama ini banyak teman-teman yang melakukan uh, tindakan uh, pelimpahan, ya kan seperti itu. Nah dari pelimpahan itulah juga keadaan juga nih yang berhubungan dengan jasanya. Jadi makanya sebelum melakukan itu harus ada memang ikatan kontrak perjanjian seberapa pesan berapa besar pembagiannya, ya. Karena ini keadaan nih yang kalau tidak di, diatur, ya ini juga karena membuat kita ribut nih, ya kan? Ini kan seperti itu. Makanya diperlukan memang eh, perjanjian awal di situ apa berapa berapa persen untuk yang perawatnya dan juga yang sebagai penanggung jawab eh, kegiatan tersebut. Nah kemudian terkait dengan perda, perda itu kan dibuat oleh pemerintah ya melalui eh, wakil rakyat kita DPRR, DPRD. Makanya kalau memang ini kita mau perjuangkan, ayo silakan kita berjuang sama-sama. Dan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya ada perawat yang duduk di badan legislatif. Ini yang saya sampaikan dengan teman-teman kalau memang ini mau diperjuangkan kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman ada di provinsi Kalimantan Timur ya pun tidak salah itu yang ada membuat terkait dengan perda khusus sirkum karena memang anggota dewannya itu ada waktunya dari perawat yang itulah yang uh, membantu prosesnya bagaimana uh, adanya perda itu yang yang berlaku tapi saya pun juga belum pernah melihat uh, barangnya apakah memang betul ada terkait dengan peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati terkait dengan regulasi sirkum ini karena memang ini bukan tindakan kita sebagai perawat ya tetapi inilah murni tindakan medis Nah itu yang mungkin yang perlu kita pahami bersama nah terkait dengan masalah hitung-hitungan nah, itu tidak diakui ya tetapi itu urusan internalnya kita yang menyepakati dengaran. ya, tetapi itu urusan internal ya, kita yang... ke... maka, ya, jawabannya ya dari ya saya tambahkan sedikit bu oh, Ainun Hairia, ya silakan Pak ya tadi Pak Oh ternyata sampai saya sempat terima dari Bu Hairia ya, bertanya. Pak... Oh, nah kalau soal Perda Sirkum itu ada di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung itu Perda Sirkum, tetapi itu sudah tidak tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang baru sekarang karena dia lahir itu sebelum lahir undang undang 38, uh, dan dan hari ini itu sudah ber, sudah berenang tapi tetap tetap berlaku karena belum dilakukan judicial review dan lain sebagainya ya demikian bu. Dan hari ini itu sudah ber, ya. sudah Ke tetap, Sebentar, tetap Pak Adran berlaku. mungkin kita memberikan kesempatan dulu yang lainnya, karena ada satu dari teman RSUD Kabupaten Nunukan untuk bertanya. Silakan ya. uh, sebentar Mas Kanti. Uh, Frank, mungkin kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan. Uh, kalau tadi teman-teman mungkin membahas masalah uh, delegasi mandat. Saya ini lebih tertarik ke omnibus law-nya ini. Jadi untuk uh, Omnibus Law sendiri ini kan timbul penolakan. Penolakan ini kan berasal dari ketiga ketidakpercayaan. Mungkin kalau dari saya sendiri ketidakpercayaan kita pada proses penyusunan Omnibus Law sendiri jika nanti misalkan itu terkait kepentingan politik maka dikhawatirkan hanya mewakili eh, apa mewakili kelompok eh, orang saja gitu. Nah, jika yang saya tanyakan ini, jika pemerintah dan DPR tetap mewujudkan RUU ini Terus untuk profesi kita sendiri, perjuangan selanjutnya apa? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya kita ini bisa update terus masalah pembahasan tentang omnibus law keperawatan ini. Kalau bisa, kalau boleh tahu, kita bisa mengikutinya melalui apa? Website apa gitu? Ini mungkin saya tunjukkan ke narasumber yang kedua. Saya tidak ingat namanya siapa, minta maaf. Mungkin bisa dikasih penjelasan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang terima kasih. Nah, ini ya, bagus banget, mungkin Pak. Silakan langsung kasih. mungkin dijawab oleh Nars Effendi. Wassalamualaikum uh, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, baik, baik. Ya. Bu Kanti ya. Dari Kabupaten Nunukan. Ya, baik. Memang awal ilmu kesehatan ini sikap kita adalah melakukan penolakan. Bukan soal tidak percaya, kita percaya anggota-anggota DPR dengan pemerintah, tapi persoalan cara-caranya ini atau cara-cara e, pada saat isu eru kesehatan itu sana itulah yang membuat e, kita tidak percaya nah, itu. Jadi bukan apa ya. Jadi kemudian langkah-langkah mulai dari penolakan, aksi lobby dan lain sebagainya. Nah, kalaupun nanti disahkan. Apa yang masih dilakukan PP ini? Jadi perjuangan ini belum berakhir, Bu. Nah, ini masih panjang prosesnya. Nah, perjuangan kita tetap mengakomodir uh, kepentingan keperawatan yang ada di yang harus ada di ero kesehatan. Mudah-mudahan ada, walaupun itu tidak secara eksplisit, paling tidak ada implisitnya, sehingga kita bisa mampu terjemahkan dan kita uh, tidak terlalu jatuh dan tidak kembali kepada zaman zaman sebelum ada undang-undang. Nah, ini yang kita kita kawal sampai nanti eh, disahkan oleh DPR. Karena memang gelombang eru kesehatan ini eh, soal pembendungan dan tidak akan terlaksananya sangat minim. Boleh jadi akan disahkan oleh DPR, tapi paling tidak kepentingan-kepentingan eh, eh, keperawatan itu tidak hilang sama sekali gitu. Jadi ada yang bisa kita eh, tetap harapan dari eru kesehatan ini. Apa bagaimana sikap kita? Sikap kita yang saat ini adalah tetap mengawal norma keperawatan kemudian paskanya nanti kita akan mengawal lagi Bu. Jadi di edukasi kesehatan ini ada perintah untuk diatur uh, melalui peraturan pemerintah kemudian peraturan menteri. Nah, ada 90 peraturan pemerintah nanti yang akan dilakukan. Nah, itu perjuangan kita lagi nanti di uh, peraturan pemerintah. Nah, di peraturan pemerintah ini amanatnya banyak Bu, termasuk soal Uh, delegasi soal pengadaan perencanaan itu nanti akan kita berjuang lagi soal itu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, tetap kita akan lakukan advokasi secara uh, menyeluruh. air uh, sampai eru disahkan, eru disahkan. Nanti kita masih punya PR untuk uh, meng, apa namanya mengadvokasi peraturan di bawahnya dan lain-lain. Nah, kira-kira untuk mengupdate ini di website mana? Jadi, ada dua website, Bu. Jadi, untuk sementara ini. Uh, sudah dari badan legislatif itu sudah merampungkan draftnya uh, beserta naskah akademiknya itu bisa dilihat di websitenya DPR RI terutama di balik ya nah, itu bisa diupdate di sana kemudian juga kalau setiap ada pembahasan RDP itu juga sudah live streaming nah kemudian untuk saat ini karena sudah dilempar ke pemerintah melalui kementerian kesehatan itu juga bisa 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 buka di website kementerian kesehatan itu tinggal buka itu semua ada tuh soal public hearing kemudian link untuk draftnya dan lain sebagainya itu sudah lengkap nah nanti kemudian juga ada melalui IG IG Kementerian Kesehatan ada juga Facebook dan lain-lain sebagainya itu bisa diupdate tapi dalam minggu ini updatingnya ini masih akan merampungkan daftar inventarisasi masalah antar kementerian nah kalau sudah jadi itu baru dilemparkan ke balik lagi nah itu kita akan terus mengkawal Ya, demikian. Ya, Antara demikian Nuskanti. Uh, nah, mungkin itu, dari itu. Pak Rohandi silakan mungkin itu. ada yang mau ditambahkan atas demikian. pertanyaan dari Nuskanti, teman kita dari Nunukan. Ya, oke okay, ya jadi ya, untuk terkait dengan aksi kita itu sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi aksi kita yang pertama tadi itu diawali dengan penolakan ya. Dari penolakan itulah akhirnya menjadi bahan dari DPP untuk mengundang seluruh ketua DPW untuk melakukan rapat pimpinan nasional. Nah, disitulah di situlah di kita sepakati langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk uh, apa uh, terkait dengan penolakan ini. Ya jadi banyak uh, apa rencana-rencana kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan uh, apa melakukan pembentukan tadi nih uh, satgas penyelamatan undang-undang keperawatan. Ini sudah ada. Kemudian tadi adalah melakukan apa, menyurat ke Bapak Presiden terkait dengan penolakan itu, ya kan? Artinya, penolakan apa? undang-undang uh, keperawatan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang kesehatan dengan cara omnibus Law. Kemudian yang ketiga adalah melakukan advokasi, advokasi kemana, semua advokasi yang pemangku kepentingan, ya kan? Kalau misalkan di DPR itu kan terkait dengan apa? Praksi-praksi, ada sembilan praksi itu sudah dilakukan nah kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di DPW adalah pertama melakukan komunikasi politik ya kemudian yang ketiga yang berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan seluruh ketua profesi kesehatan ya kemarin ini sudah saya lakukan komunikasi dengan id kemudian apa bidan dan juga apoteker tetapi kami tidak tidak lanjuti dalam bentuk kompresi pers Ya seperti kali kalau untuk teman-teman di Pulau Jawa itu ya. sudah melakukan semua komprehensi press terkait dengan penolakan uh, rancangan undang-undang kesehatan. Jadi bukan cuma perawat yang menolak. Jadi hampir semua profesi kesehatan itu menolak rancangan undang-undang kesehatan ini. Nah tetapi Bapak dan Ibu karena inilah merupakan inisiatif dari pemerintah yang tetapnya akan bertahan. Coba kita lihat bagaimana gelombang penolakan dari undang-undang cipta kerja undang undang cilaka, iya kan cipta lapangan kerja yang itu kan juga lakukan aksi tetap juga disahkan undang-undang itu. -undang. Nah ini dan juga seperti ini juga nanti undang-undang rancangan undang kesehatan omnibus law ini itu kan kemarin yang di public hearing itu adalah terkait dengan rap paripurna. Dan ini mungkin bulan ini atau bulan depan itu pasti akan diparipurnakan. Nah tetapi itu tadi dari teman-teman tetap akan selalu melakukan advokasi-advokasi terkait dengan esensi-esensi keperawatan itu yang harus diakomodir masuk ke dalam rancangan undang-undang kesehatan dengan cara omnibus law. Dan itulah model perjalanannya kita. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman di DPP ini tetap akan terus mengkawal, ya, terus akan mengkawal terkait dengan bagaimana kepentingan-kepentingan profesi kita, khususnya perawat itu tetap terakomodir dalam rancangan undang-undang kesehatan. Nah itu. Jadi kita doakan Mudah-mudahan Mas Effendi dan kawan-kawan tetap diberikan kekuatan kesehatan dalam mengkawal ini. Nah, kalau kami dari dari DPW tinggal memberikan dukungan penuh. Ya, apakah nanti kita harus lagi turun aksi? Kira-kira Ibu -kira, Bapak dan Ibu bayangkan kalau seluruh Indonesia turun mengepung daripada DPR RI ya kan seperti itu. Tapi ini kan kita lakukan ini atau mungkin baru ujung nanti mau nasional ini kan kemarin waktu rapimnas itu sempat juga tuh dibahas. Kalau memang ini tidak ditanggapi kita mogok nasional kira-kira bapak dan ibu bisa kita bayangkan kalau misalkan itu terjadi pasti ada kerugian di masyarakat nah itu juga tapi saya yakin dan percaya perawat tidak akan melakukan setega itu ya kan nah itu jadi telah bentuk-bentuk perjuangan yang advokasi yang telah dilakukan oleh PPNI nah terkait tadi aksesnya itu sudah disampaikan tadi ya websitenya mungkin juga uh, YouTube itu kan setiap mereka melakukan uh, sidang itu uh, live streaming biasa dan juga ada kan public hearingnya itu sudah itu kan sudah dikirimkan ke grup-grup WA itu, ya, diteruskan terkait dengan kegiatan pembahasan tadi. Kalau misalkan Pak Mas Ependi itu bukan melalui online bu, tetapi langsung beliau datang ke hotel apa ya kemarin Mas Ependi Mercusuar ya atau apa ya tempatnya Merlin ya, Merlin Merlin uh, ya jadi kan kemarin waktu acara hut kemarin sempat saya diskusi dengan beliau terkait dengan uh, apa? Rancangan Undang-Undang uh, Bislo -Undang ini, itu mbak Kanti mungkin pun kalau misalkan nanti ke depannya teman-teman uh, masih me menginginkan informasi-informasi terupdate terkait dengan uh, rancangan Undang-Undang Kesehatan ini, bisa saya undang kembali Mas Ependi untuk hadir untuk perawat Provinsi Kalimantan Utara. Saya tidak percaya beliau akan tetap meluangkan waktunya. Siap, siap. Oke, okay, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Pak Effendi harus siap kayaknya dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan apa ya A untuk Tribun. Iya, betul sekali. Begitu eh begitu ya Narskanti dari Nunukan ini Pak yang memang antusias sekali mereka. Baik, selanjutnya mungkin karena sudah pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah, mungkin saya minta Bapak Fendi dan Nesrohandi Kurang lebih 30 detik masing-masing, biar satu menit untuk closing statement dipersilakan. Oke, okay, terima kasih, Bapak dan Ibu, ya. Terkait dengan Undang-Undang Libus -undang Law, ya, tetap kita berdoa, ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kepentingan kita itu terakomodir, menjadi hak-hak kita sebagai perawat itu terakomodir. Ter 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 dan tentunya juga nanti ini akan berimplikasi bagaimana eksistensi daripada perawat. Mudah-mudahanlah dengan adanya perubahan ini, ini lebih eh, apa perawat ini memiliki lagi daya daya tarik dan daya tawar yang eh, lebih baik di mata pemerintah dan juga untuk masyarakat. Dan tentunya Bapak dan Ibu mari tetap kita eh, mengkawal dan juga terus eksis bagaimana profesi perawat ini bisa disegani oleh profesi-profesi profesi kesehatan yang lain sesuai dengan Uh, visi dan misi dari para PP ini, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan, Pak Ya, baik kalau saya pada prinsipnya urgensi undang-undang ini uh, sangat fundamental karena bagian daripada uh, proses pengembangan praktik keperawatan ke depannya. Jadi uh, soal penyelamatan undang-undang ini, uh, kalau ada anonim filsuf itu mengatakan bidiklah bulan. Kalaupun meleset, kita masih mendarat di antara bintang-bintang. Adanya undang-undang keperawatan ini kita target tetap diakomodir. Kalaupun tidak, ya serpian-serpiannya sehingga kita tidak jatuh uh, ke bumi. Jadi masih mendarat di bintang lah minimal. Kurang lebih seperti itu, Bu. Saya kembalikan. Iya, terima kasih sekali lagi buat uh, narasumber dua narasumber yang luar biasa. Mungkin kita kasih aplaus yang meriah dulu di layar Zoom, teman-teman. Yeah, yang di panitia ini. <laughs> Mana suaranya? Iya, <laughs> yeah, di belakang saya banyak, Pak. Eh, salah, bukan belakang saya, tapi depan-depan saya. <laughs> Baik, eh, terima kasih Nas Rohandi serta Nas Ahmad Effendi yang luar biasa. Pada uh, siang hari ini, dengan harapan mungkin kesimpulannya satu saja kali, ya Pak. Ya. kita memperjuangkan hingga disahkannya beberapa tahun kemudian. Ini jangan sampai dicabut, begitu ya, Pak? Ya, sehingga uh, biar uh, gairah kita atau kehidupan di OP ini lebih berjalan, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu, iya, baik teman-teman di layar Zoom dan teman-teman panitia serta uh, MC, iya. Demikian eh, apa yang disampaikan di seminar kali ini, acara inti ini. Dan teman-teman di layar Zoom, jangan meninggalkan ruang Zoom dulu karena ini belum berakhir, masih ada eh, sesi terakhir nanti ya, pengumuman untuk lomba-lomba dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman dan antusiasmenya. Salam sehat selalu buat semuanya dan para narasumber Pastinya ilmu yang diberikan atau sharing ilmu yang diberikan sangat bermanfaat buat kami. Teman-teman eh, mahasiswa juga yang gabung di layar Zoom ini, terima kasih partisipasinya. Salam sehat selalu bersama keluarga, tetap semangat, salam tangguh buat kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber serta moderator kita pada siang hari ini atas ilmu yang telah diberikan. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pengumuman pemenang kompetisi lomba video pendek dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Perang. Tawat Nasional Indonesia ke 49 tahun 2023 perlu diketahui bahwa perlu diketahui bahwa penilaian dewan juri didasarkan pada kesesuaian tema, kreativitas, dan originalitas peserta yang meliputi video serta background. Baik untuk panitia apa sudah ready? Oke okay, sebentar. Ya. Oke, okay. jadi berdasarkan hasil dari uh, peserta yang kemarin itu mengikuti lomba video kita itu sekitar 84 peserta dari seluruh dan uh, dari seluruh Indonesia harusnya tetapi lebih banyak diikuti oleh teman-teman yang berada di Kaltara. Dan yang terbanyak itu kemarin telah diikuti oleh mahasiswa perawat dan juga beberapa perawat-perawat yang bekerja di dalam rumah sakit-rumah sakit pemerintah baik itu daerah dan juga swasta yang ada di Kalimantan Utara. Cukup ketat untuk mencari pemenang juara karena memang seluruh video itu sungguh luar biasa ya, sudah sesuai dengan tema kemudian juga ada beberapa video yang sangat menonjol pada pengambilan angel dan seterusnya itu dan semuanya sangat kreatif. Diharapkan bahwa hasil dari uh, tampilan video yang akan kami tampilkan di layar ini menjadi motivasi untuk teman-teman agar bisa lebih kreatif lagi dan bisa lebih banyak yang lagi berkarya. Kenapa sepertinya kok malah lokal dengan ya. Nggak. Untuk panitia apa sudah boleh kita umumkan? Baik. Kita umumkan. Baik, kita umumkan terlebih dahulu. Juara favorit dengan likes button terbanyak sejumlah 769 diraih oleh Yoyo Rudianto Escape Nurse. Selanjutnya, juara ketiga dengan perolehan nilai sebanyak 1.122 diraih oleh Desliana R. Walingga. Dan yang terakhir juara pertama dengan nilai sebanyak 1142 diraih oleh tim oh, NewsCup 26. Ayo. Ayo. Ya ini ayo. ini teman-teman yang dari NewsCup 26 ini diketahui mahasiswa ya. Dan yang dua Dan ini terakhir. juara pertama dengan nilai sebanyak 1142 diraih oleh tim NewsCup. keren keren keren. 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 Ini, ya teman -teman. semuanya bagus. bagus. Baik, ya. Uh, saya yakin semua peserta pasti ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya video-video dari para juara-juara ini. Baik, untuk yang pertama, kami tampilkan terlebih dahulu juara favorit. Harap disimak dengan baik. Bagaimana? Juara satu langsung. <laughs> oh ya, untuk juara favorit ternyata terlalu bisa, bisa nggak, bisa nggak juara favorit nih. Instagramnya mungkin boleh langsung di ini kan aja kali ya di di play. Ya memang agak berat ya. <laughs> ya harus bersabar harap bersabar teman-teman Tiada lelah yang mendalam Ya, sepertinya agak sedikit trouble ya, teman-teman. Bersyukur dan sangat-sangat bangga bisa bekerja di profesi ringan dan device yang mungkin agak sedikit terkendali, eh terkendala maksud saya, mohon maaf. Bisa melihat kebahagiaan, senyuman, dan rasa syukur. Ya, dilangkan. Tiada lelah yang mendalam dalam pengabdian ini. Langkah yang selalu aku niatkan untuk profesi ini. Berikut adalah pemenang kedua dari yang kujalani ini. Bersyukur dan sangat-sangat bangga bisa bekerja di profesi ini. Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Bahagia rasanya bisa melihat kebahagiaan, senyuman, dan rasa syukur orang yang telah kita bantu dalam proses penyembuhannya. Maklum rasa ikhlas, tulus, amanah, dan empati, hal yang harus ditanamkan dalam profesi ini. Maaf jika saat menjalani profesi ini kami ada salah, karena kami juga hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terlepas dari itu, kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Jaya selalu profesiku, bangga menjadi perawat. baik kita tadi pemenang kedua dari lomba, lomba kompetisi video pendek yang diadakan oleh <SILENGENCIO> ini adalah pemenang pertama dari lomba pada video pendek. Menjadi seorang perawat bukanlah hal yang baik. senyum mereka dan rasa bahagia mereka ketika sehat menjadi obat bagi kami untuk selalu bangkit. Perawat bukanlah profesi biasa, melainkan garda terdepan. Perawat berjuang tanpa letih dan melakukan yang terbaik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 49 tahun PPNI berdiri menjadi wadah yang mengayomi seluruh perawat di Indonesia. Sebuah bangunan tidak dapat berdiri kokoh tanpa adanya fondasi. Begitu pula rumah sakit tidak akan berdiri kuat tanpa perawat yang hebat. Kami siap memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati selamat untuk PPNI yang ke-49. Gapai sejahtera dengan profesionalmu. Salam perawat, salam sejauh. Ya itu tadi menang pertama dari lomba kompetisi video pendek. Ada lagi panitia yang bisa ditampilkan? Oh satu lagi ya. Dalam renungku, mutiara hati menggerakkan langkah, jemari turut memberikan ungkapan rasa, serta hati yang tulus dalam lautan sanubari putih suci. Duhai profesiku, harapan nilai ladang tanpa bedakan dari mana sudut arah pandang mereka tahu. Pastikan aku selalu ada untuk negeriku. Setiap makna tetesan yang mengalir dalam aliran darah berlipat beribu harapan dan senyuman yang menanti kesembuhan. Duhai profesiku, hentakanlah langkah bersama Demi menggapai kesehatan untuk negeri. Aku bangga jadi perawat tanpa batas waktu. Dirgahayu untukmu profesiku. Ya, demikianlah tadi seluruh tampilan dari pemenang video kompet kompetisi video pendek ya. Untuk uh, video favorit sebenarnya akan ditampilkan cuman terlalu berat nampaknya <laughs> karena sangat HD gitu ya. Baiklah, kita spotlight saja. Uh, untuk Mas Yoyo Rudianto dari Dr. Haji Yusuf SK, Provinsi Kaltara, ada di lokasi ya. Ini sebagai pemenang dari video pendek, sebagai uh, apa namanya ini? Juara favorit dengan like button terbanyak. Kemudian untuk yang juara ketiga ada di dalam room Mbak Desliana Erwalingga. Iya ada. Iya ada ya. ya. Oke okay, baik. Boleh di on cam dulu Mbaknya biar semua orang tahu ya. Halo. Oh, nampaknya mungkin ada trouble sedikit kan ya. Ya, yang selanjutnya juara kedua atas nama Mas Ayom Tri Fardi. Apakah ada bergabung di room kita? Mas Ayom, halo? Oke, baik. Kemungkinan lagi dinas kali ya karena tadi pagi beliau juga sebagai pembaca doa kita di acara seminar ini. Yang terakhir, untuk juara pertama oleh kru, neuskep apakah sudah bergabung di dalam room? Baik, izin sudah, Kak. Oke, okay. <tuh> baiklah. Perlu kami informasikan juga bahwa seluruh peserta lomba kompetisi video pendek akan memperoleh sertifikat sebagai partisipan dari panitia untuk mengapresiasi antusiasme rekan-rekan sekalian yang turut serta memeriahkan hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-49 tahun 2023. Baik, sebelum beranjak pada penghujung acara. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu himne PPNI. Hadirin, dimohon berdiri. เรียน dipersilakan duduk kembali. Baik, kami sampaikan bahwa seluruh pemenang dari juara favorit sampai juara pertama, untuk juara favorit mendapatkan uang tunai sejumlah Rp500.000. Kemudian juara ketiga memperoleh uang tunai sejumlah Rp500.000. Juara kedua memperoleh nilai eh, memperoleh hadiah uang tunai sejumlah Rp750.000 dan juara pertama memperoleh uang tunai sejumlah satu juta rupiah. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video-video lainnya, boleh follow DP uh, Instagramnya ya, Instagramnya di kaltara di Instagram dilihat di situ yang di tag di situ ada sebanyak 80 video peserta yang ditampilkan. Baik, Bapak dan Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian seminar keperawatan dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-49 tahun 2023. Semoga dalam acara ini dapat menjadi wadah edukasi, kompetensi, serta sarana memperluas relasi bagi kita semua. Tak luput juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Bayu Adanugraha, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.